Udah muncul belum? Udah mulai? Udah. Udah masuk? Coba di skip dulu. Oh, udah? Udah? Iya, iya. Oh, oke. Halo, guys. Halo, Kingdom. Kingdom. Oh, ini bilangnya Kingdom, Kingdom ya. Halo, Kingdom. Kembali lagi bersama gua Brando. Yo, Mick Marcel. Dan Mick Marcel, sahabat Jaya Esport. Kemarin halo, Sandy, halo. Sekarang Mick. Besok nggak tahu siapa ya. Yeah. Oke, jadi Mick, teman-teman, kita bakal bermain game horror Jepang. The Caregiver. Yang berjudul The Caregiver, artinya ini, Mick. Apa itu gimana? Pengasuh orang tua. Oh, caregiver itu pengasuh orang tua. Ya, pengasuh orang tua, teman-teman ya. Sebelum kita mulai, kita absen dulu Kingdom. Boleh Kingdom, halo. Halo Kingdom, ada Reval, ada Kaktian, Windy, Melon, Pandu, Nadia. Ada Resha, ada Kontolodon, ada Pape, ada Abzi. Ah, mantap. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi, Mik? Ada Ilham, ada Richard, ada Mem, ada X Game, ada Mochi, ada Gary XD, ada Seva. Oke, kita mulai aja ya, Bang Mik yang main. Halo. Kita ganti-gantian. Oke, kita ganti-gantian, guys. Kita ganti-gantian, guys. Oke, guys, kita tamatkan game horror random lagi ya. Gue takut, Mik. Lo ngeri ya kalau ngeri gitu. Gua kalau horror. Apalagi ini, apa namanya? Kalau tema-tema Jepang gini. Di mana kita, Dok? Mulai, guys. Ada orang lagi tidur, Dok. Iya. Apaan nih, Dok? Wah. Kingdom udah pada subscribe RRQ belum Kingdom? Atau mungkin yang dari channel gua? Oh, Naomi sleeping again. Naomi tidur, nama ceweknya Naomi. Nama ceweknya Naomi. Dia selalu seperti ini, guys. Belakangan, iya belakangan dia kayak gini, guys. I guess being the new really gets to you. Oh, kerjaannya kali, capek. Capek, udah. Siapa yang udah subscribe RRQ? Jangan khawatir, Naomi. Ketika gue baru mulai, jadi pekerjaannya sama sama kita ya. Dan kita dia perlahan. Rekan kerja. Iya, rekan kerja kita. Jangan diapa-apain ya, jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain, biarin dia tidur dengan nyantai, guys. Heeh. Ya Kingdom. Kingdom. Kita kemana nih, Dok? Di situ kali. Ini kayaknya ada pintu nih. Duh. Astaga, baru mulai. Ya ampun, ambience-nya serem banget dah. Anjir, horror banget. Horror Jepang, horror banget ya? Iya, anjir serem banget. Ini coba nih ada apa nih, Dok? Oh, ada tas. Kita, coba kita lihat. Kita, guys. Oh, bisa diambil. Bisa cek inventory kah? Ini apa nih? Oh, center. Tapi enggak bisa gerak kalau udah. Oke, aman. Gua bukan fans RRQ, Bang, tapi gua subscribe karena ada lo. Ria, terima kasih penjilatnya ya. Makasih sudah menjilat. Makasih. Bentar, Dok. Gua enggak bisa jalan. It's ini time. Waktunya. Aku cepat, harus cepat. Oke. Kok serem ya lagunya? Kok serem ya? Ada, suara ada game pas gak, guys? Ih, anjir kaget. Astaga, ya Allah. Ternyata resepsionisnya belum pulang, guys. Coba dulu ngomong sama dia bisa? Coba. Oh, mau keluar? Iya. Ya. Tapi Sauchi, I just got a call. Oh, dari dia bakal datang anaknya si Sauchi. Sauchi yang mana sih? Enggak tahu. Sauchi mungkin mana, mungkin guys? Pasien kita kali. Oke, bisa jadi. Sepertinya keadaan darurat. Baiklah. Ini udah terlalu malam. Oke, ambil semua yang kamu butuhkan dan lalu pulang saat pekerjaan sudah selesai. Aku akan memberitahu bos. Oke, terima kasih Risako. Oh, namanya Risako. Seru enggak, guys, game-nya, guys? Dan bangunkan Naomi sebelum kita pergi. Oke, bangunin Naomi sekarang. Wah, ini seru sih. Sip. Ini game-game Jepang gini biasanya lebih menggerogoti urat nadi, Bro. Iya, wah anjir. Gua mulai deg-degan nih kayak gini nih. Oke. Gua mendengar ada bocil ya? Bocil. Enggak apa-apa, lanjut. He was in front of a talk by a couple of urban explorer. The police couldn't find who the child was where she came from. Oh, berarti ini, Bro, ada anak yang hilang, guys. Ada anak yang hilang ya, Do ya? Ada anak yang hilang, Mik. Ini serem sih. Tuh gila, ya. Gua enggak percaya. Wah, parah, guys. Wah, gila, guys. Untungnya dia diadopsi sama keluarga yang baik, ya. Iya. Aku kan sih dia look very snow. I can hold her. Okay. Yeah, she's really nice girl. Oh, untung anaknya baik juga ternyata. Banyak ya. Juga dia bacot juga ya. Bacot juga ya, guys ya. Bacot juga. Iya, oh, yeah.
Kayak kita percepat apa gimana nih, Dok? Enaknya, Dok. Nah, kita cepetin. Kita cepetin, guys. Oke, oke. Okay. Bangunin nih, Bro. Bangunin si Naomi. Ini ada juga ya. Oh, bangunin Naomi dulu. Lagi corona di Jepang juga iya, corona. Di Jepang juga Jepang corona. Jepang juga corona, guys. Ya. Ada hand sanitizer-nya juga, guys. Tuh, guys, ada banyak bocil di ini, guys, depan rumah gua nih gara-gara ini, Bro. Apa tuh? Gara TikToker. Oh, TikToker bangke tuh. Iya. Wah, itu rese sih. Itu rese sih emang TikTok. Mana itu Naomi? Mana Naomi? Kita disuruh ketemu sama ini dulu, nunggu anaknya si pasien kita yang tadi tuh katanya. Bukannya suruh bangunin Naomi dulu ya Kingdom ya? Bangunin Naomi dulu ya? Bangunin Naomi dulu ya? Kita bangunin Naomi kalau gitu, guys. Kingdom. Suara game kekecilan. Ini gue gedein dikit. Gedein dulu. Suara kayak suara mic-nya kita gedein dikit lah biar meninggal bersama lah, guys ya. Biar meninggalnya, wah ini dia. Nah, biar kagetnya bareng-bareng nih. Ya udah mentok, Bro. Sebentar. Audio output, properties, gua tambahin filter deh biar meninggalnya bareng ya. Hmm. Ini bocil ya. Suara kekecilan menyerang soalnya. Mamam nih kalian nih ya. Jangan toksik, guys ya. Nah. Nah. Bisa lanjut. Kita lanjut. Iya. Oke, kita cepat-cepat ke Naomi, Dok. Sudah bocil kasih diamin aja, Naomi, Dok. Sikat mic. Mana ya Naomi-nya? Naomi, bangun. Naomi buruan pulang. Is always. Oh, ini yang tadi kata-katanya. Oh, bukan. Gimana cara banguninnya? Berarti tadi kita udah dapet tas ya? Kita dapet tas ya. Barang-barang lu tas, coba explore ke yang sebelah lagi deh, Mik. Kita masih explore lagi. Ini kah? Kunci. Nah, ini kah? Sama aja. Ini tempat tadi. Mana nih, Cok? Ini kemana nih, Dok? Enggak tahu. Coba tekan tab. Ah, itu terang, jadi terang. Gini. Oh, kok. Oh, terangnya kok gitu doang ya? Lah, nggak ngerti. Waduh, serem juga ya. Banyak ruangan burik. Ini grafiknya estetik, kocak. Iya. Langsung keluar tuh kata Haikal. Langsung keluar. Coba. Oh iya. Oh, udah malam. Tadi siapa yang bilang Haikal ya? Wah, Haikal hebat, Haikal. Apa ini Haikal namanya ya? Oke. Boleh dilirik di Hoshi. Guys, mantap. Iya, dia ngasih tahu jalan. Iya. Oke. Oke, Haikal, tunggu telepon dari mantap, Pape. Mantap, Haikal. Ya. Terima kasih, Haikal. Thank you, Haikal. Langsung cabut, pulang. Kita langsung pulang, Dok. Serem amat ya. Iya, di Jepang kayak gini ya, Dok ya. Lo pernah ke Jepang gak, Dok? Gak pernah, gue pengen. Oh, pengen ya, Dok ya. Gue juga belum pernah nih, Dok. Tapi kalau Jepang seserem ini sih, ngeri juga. Udah, it's not the right way, salah-salah jalan. Oh, itu jalan yang benar. Salah jalan, guys. Apa jalannya nih mobil? Coba cek-cek mobil kali ya. Orang tau. Jadi Haikal, mantap. Siapa tahu di mobil ada orang gitu, guys. Kayak Kingdom. Apa jangan-jangan kita punya mobil jagoannya? Iya, mungkin. Kita cek-cek dulu nih. Siapa tahu ada sesuatu gitu di mobil. Oh, enggak ada. Ada apa-apa. Kingdom. Jadi kalau game-game Jepang ini, Mik, teman-teman Kingdom ada lore-nya biasanya. Oh. Beda sama game horror yang gue mainin kemarin sama Sandy, kayak dia cuma jump scare gitu, story-nya enggak jelas. Oh. Ini ada story-nya. Harusnya tadi kita baca baik-baik sih yang pas resepsionis ngomong apa gitu ya. Oh. Kita bisa ke lantai 2. Bisa naik ke ini. Kal, kemana Kal? Kal, kemana Haikal? Wah, Haikal nih pro player nih kayaknya nih. Mana nih, guys? Apa kita ke atas banget kali? Nonton sambil makan, jangan. Oh, itu apa nih, Dok? Hah? Misterius card. Oh my god, man. Duh, merinding. Take it, man. Ambil aja pelan-pelan ya, Dok. Yes. Ih. Oh. Aman. Jangan langsung pulang. Jalan kaki langsung ke rumah Sokegi. Oh, lu ke rumah Sokegi kata Kala Rabu, Mik. Oh, disuruh ke rumah Sokegi. Sokegi ya, maksud Sokegi siapa, Cok? Rumahnya di mana, Sokegi? Caranya gimana ke rumah Sokegi? Caranya gimana, Kingdom? Untuk ke rumah Sokegi? Nah. Bisa, guys. Iya, tadi rumah bukan. Rumah Sochi. Oh, rumah Sochi. Tadi gimana, keluar nggak bisa ya? Di mana, Cok? Iya. Rumah Sochi di mana? Rumah Sugiono. Coba lurus itu. Coba lagi ya. Belum bisa. Iya. Tadi apa sini? Oh, kesini kali ini. Oh, nah, iya. Bisa. Bisa, nice. Kita ke rumah si Sokechi. Sochi. Rumahnya di mana si Sochi? Sini kali ini. Coba explore aja. Blok berapa, guys? Explore. Blok berapa rumah Sochi? Ada lagi nih kartu nih, Dok. Nah. Wah, wibu kartu ini. Wibu lagi, Dok. Lancelot, Bro. mirip ya. Ada. Siapa di sini yang bisa pakai Lancelot dan sering Savage? Jadi core pilihan Tuhan. Nah, nanti dipilih sama Pape. Mantap. Wah, keren juga ya. Ya salah deh mic sini, Mik. Iya, kayak salah deh. Enggak kegang-gang gini dah. Kayak jalannya terlalu besar, Dok. Rumah siapa nih? Ini bukan nih? Saprama, bukan. Bukan Sokechi, rumah Sokechi. Ada Arbit, ada Ulbin. Rumah Sokechi. Sokechi. Oke. Rumahnya serem-serem amat dah. Coba tekan tab, Mik, biar terang. Enggak bisa jalan kali itu. Oh, gitu enggak bisa. Heeh. Tadi ke depan gitu. Sini kali ini, ya. Sini kali ini. Di sini kali ini rumah Sokechi, guys.
Salah jalan. Ini kah? Bukan. Tunggu, gue baca chat ya, lu fokusnya ya. Iya. Guys, rumah Sokeci di mana, guys? Ada yang tahu enggak rumah Sokeci di mana? Aduh. Rumah yang ada lampunya. Ini ada lampu nih, Dok. Ini kali ini rumahnya. Masa iya sih, serem banget rumahnya. Bukan. Horor. Bukan. Ini apa nih? Nah, itu masuk. Ini bisa gak dimasuk? Bisa, Bro. Gak bisa ya? Wah. Kok jadi takut gini gue ya? Di kiri-kiri kayaknya belum dieksplor kiri. Belum. Kayaknya gak bisa nyebrang nih. Tempat yang terang rumahnya. Ini terang nih rumahnya nih. Ini kali ya? Coba. Ini udah, Mik. Ini tadi belum naik kayaknya deh gue. Itu tuh lurus itu belum tuh. Lurus itu belum. Belum ya. Lurus sana belum? Lurus sana ya, lurus sana. Coba. Ini kanan. Nah, situ. Ini. Nah, sekitar sini. Oh. I don't need to go there. Aduh, bingung juga jalannya. Iya, mau coba, Dok. Coba. Gua baca chat. Oke, Bang Mik baca chat dulu, coba gua cari nih. Iya. Di mana Kingdom? Loh, aduh. Lurus terus kiri. Dari rumah sakit. Rumah tingkat 2 kayak gubuk lagi, Bang. Rumah tingkat 2 kayak gubuk, Dok. Kayak gubuk. Bro. Iya. Coba cari ya. Rumah tingkat 2 kayak gubuk. Ini kah tengah? Coba cari ya. Ini nih pojok nih. Coba dok. Ada gak lampunya bisa, tuh, tapi ada lampunya bisa. Itu. Itu enggak bisa. Lah, ini oh, bisa masih bisa. Oh, enggak bisa. Susah juga jalannya, iya, Bro. Iya, susah juga jalannya ya. Nah, ini apa nih? Ini serem banget, Sok. Hah? Lu kemana, Dok? Enggak tahu. Ih. Kemana sih, Bang? Jam sekarang enggak ya? Ada dong. Rumahnya ada lampu nih, Dok. Bener nih, Dok. Oh bukan, lampu jalan, kirain rumah. Ntar dulu, sabar. Oh bukan, jalan yang benar. Net, makin jauh aja kita, Dok. Iya. Kiri ujung. Kesuan kah? Hah? Itu kah? Rumahnya kayak gubuk? Hello. Santai, hello guys. Oh. Hello. Aduh, kaget sumpah. Mungkin mereka sibuk. Sibuk, oke. Okay. Aku akan masuk ya. Masuk, oke. Oke, masuk, Mike. Silakan, Mike. Oh, Dok. Ini serem banget, Dok, rumahnya, Dok. Lepas sendal enggak? Enggak usah. Di Jepang sih harus lepas sendal. Iya, harus lepas sendal dulu, oke. Okay. Kita udah. Oke, guys, rumahnya, okay. Guys. Anak kecil jangan nonton. Aduh, bau. Ada bau, Dok. Bau apa ini? Laundry kah? Makanan. Bau laundry kah? GG kata Gilang. Mantap. Enggak bisa dibuka, Dok. Udah, yang lain. Yang lain dulu. Mungkin bukan jalannya, bukan ke sini kali ya. Oh my god, aduh, Dok, takut banget, Dok. Tapi kita translatein nih biar tahu ceritanya. Iya. Kita translatein deh, biar lain juga tahu. Ini tempat apa? Oh, ini tempat minum teh nih, kalau di Jepang nih, Dok. Jepang gila, Jepang serem banget ya, Jepang. Iya, serem banget deh. Kok bisa sih orang tinggal di tempat kayak gini, Cuk? Ini tempat kamar mandi deh kayaknya nih. Kayak ini kamar mandi, Dok. Jepang selain negara yang memproduksi banyak wibu, Jepang memproduksi banyak horror juga, Dir. Iya. Bentar guys, fokus dulu guys, bentar fokus guys. Fokus dulu ya. Oh, ini tembusan yang tadi, tempat yang dikunci. Anjir, bener tuh. Eh, apa nih kocak? Oh, kartu lagi. Nice. Kakek Sugiono, iya. Mantap. Pembajakan channel. Lah, nyangkut. Kayak cari jalan, Mik. Pasti ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu di sini. Ada peti, Dok. Enggak bisa. Enggak bisa dibuka tapi. Yo, serem. Oh, sumpah deh. Serem gak sih, guys? Serem banget, sumpah, guys. Gak ada apa-apa. Sini gak bisa dibuka, Dok. Ih, apaan tuh? Suara angin, Dok. Sini kah? Oh, sini nih. Oh, tuh, dokumen. There's a plank dead stuck. Plank. Kayu yang nyangkut. Kayu yang nyangkut. Oke, kita ambil dulu nih apa nih? Ya, gak dulu. Ya. Apa itu sih? Kayaknya anduk deh. Anduk ya tadi ya? Kayaknya anduk ya, guys, ya? Anduk tadi ya? Gue lupa itu lagi, main ambil aja. Open, there is plank that's stuck. Oh, jadi kita harus muter nih, Dok, kayaknya, Dok. Coba. Kayaknya ya. Ini apa nih, ada barang apa itu yang bisa diambil. Waduh, suara anginnya serem banget deh. Suara TV kali. Suara TV apa suara angin yang kayak... Iya, benar. Muter. Muter. Cari jalan muternya, Dok. Aduh, pusing. Itu tuh apa? Ini apa nih? Ini ada sesuatu kok. Aduh, kaget gua. Enggak ada apa-apa padahal. Itu tuh. Ini ada kartu. Ya, kartu lagi. Wibu Jepang kartu lagi. Kartu kita udah banyak banget, guys. Iya, kartunya banyak nih.
Sekarang udah jam 12 di game ini. Coba Mik, gue cari Mik. Coba, coba, coba. Gue juga penasaran. Coba gue cari dulu guys ya. Lewat mana guys? Nah, lu-nya diapain tuh? Oh, folded cloth. Folded cloth, tekan tab. Oh, iya, iya. Oh, tab itu buat liat barang ternyata ya. Baju yang kelipat. Baju yang lipat. Ah, iya. Baju yang dilipat. Nice, 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 nice. Ntar guys. Emang bingung aja. Oh, ini buka kita. Oh, kita oh, cewek. Kita cewek. Kirain kita cowok. Kita cewek, guys. Ngaca lagi. Kan udah tadi. Heeh, itu kan kekunci. Itu kan stuck brother gitu-gitu kan. Iya. Help sister, brother I'm stuck. Enggak bisa, Bro. Enggak bisa, di mana ya, Do ya? Harus kita buka dulu. Sebentar guys, nyari jalan guys, sabar, sabar. Susah Bro nyari jalannya, Bro. Sabar, sabar, kita cari jalan dulu ya. Ini blind agak... play soalnya nih. Itu masih kekunci, ada dua yang kekunci, guys. Keluar lagi. Oh, dari luar kali, Do. Coba iya, muter. Kali. Iya, mungkin enggak sih? Iya enggak? Muka dari luar kah, guys? Mungkin dari luar kah, guys? Mungkin lah ya. Wah. Oh iya, bener, Do. Aduh, serem banget, Bro. Bisa nih, Do. Beresin kayu. Gelap, gelap banget masalahnya. Iya, enggak kelihatan apa-apa ini. Keluar. Enggak kelihatan apa-apa, Cok. Tolol anjing. Kaki itu kan suaranya, Cok. Soichi. Soichi, 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 Soichi. Jangan takuti aku kayak gitu. Waduh, Soichi. Oh, Soichi kakek-kakek, Bro. Iya. Anjir. Kaget banget sumpah. Pukul pakai anduk apa ya? Game-nya nge-lag enggak sih, guys? Ampun. Oh, ah ini kayu plank kah bukan? Bisa. Plank yang ini. Kakek guys, musuhnya kakek kah? Kita cari, ini balik lagi. Samperin lagi si Soichi kali. Mungkin. Soichi di belakang situ kan, aman aman. Ke sana kali yang tadi tempat ke kunci. Oh ini, nah, Soichi. Ini dia nih Soichi. Oh tadi kan nggak ada kan? Tadi nggak ada Soichi. Tiba-tiba ada loh, Dok. Soichi-san. Soichi-san. Jangan menakuti aku kayak gitu. Kenapa kamu tidak ngomong apa-apa? Anjir, lehernya ada sesuatu, guys. Lehernya ada sesuatu, guys. Oh, itu pertanda apa tuh ya, Doi? Serem banget. Apa yang terjadi dengan keluargamu? Eh. Apakah mereka semua keluar? Dia masih diem, Do. Hey. Hey, kakek. Apa kamu baik-baik saja? Jawab, Soichi-san. Oh, gini, guys. Pelajaran ya. Pelajaran buat teman-teman yang belum ngerti Jepang. Jadi, san itu adalah panggilan ke orang yang tua. Bukan. Yang kita hormati. Oh, dihormatin. Iya. Lalu Oni-chan itu panggilan kepada wanita yang ingin kita goyang gitu. Oh. Oni-chan gitu. Oh, Oni-chan itu buat yang senpai, kita itu. Senpai, ya? Senpai itu adalah panggilan untuk guru. Guru, guru senpai. Iya. Kalau hentai itu adalah panggilan untuk wanita yang kita hormati dan ingin kita jara gitu. Oh, iya. Gua gitu. Paham sekarang. Ada, bro. Jadi ada san. Apa coba ulang? San, senpai, chan, oni-chan. 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 Enggak, nadanya harus beda. Oh, harus bagus gitu ya. Nadanya harus berbeda. Oni-chan gitu. Oh, gitu. Oni-chan. Nah, kurang lebih gitu. Ya. Kurang lebih kayak gitulah ya. Ya. Sama satu lagi. Sama satu lagi hentai. Hentai. Nah, itu penting tuh, Dok. Penting. Biar penting, kalau penting, kalian penting. Ke Jepang kalian bisa tahu. Iya, enggak salah manggil orang. Benar. Kita lanjut, Dok. Oke. Soichi-san. Oke, dia cuma diem, Dok. Soichi-san. Tuh. Ih, serem banget, serem sumpah. Ini apa anda, sumpah serem banget. Tuh, ih. Udah. Terus kemana kita coba ke ruangan yang dikunci. Gimana caranya? Yang di sini. Oh, belum. Gimana, jalannya bingung banget, guys. Iya, gak bisa. Apa kita bantu Soichi-san? Oh, you. Wow, Dep. Oh iya, pakai klot. Pakai lap. Anjir, dia pipis di celana, guys. Dia pipis di celana, guys. Gue belum terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Lap. Gue harus ngelap ini, guys. Oke, kita lap dulu ya, guys. Ya, kita bersihin dulu nih si Soichi-san yang cuma bisa diem. Oh, udah bersih sekarang Soichi-san. Coba kita ajak ngobrol, udah lebih nyaman kali sekarang. Masih diem, Dok. Masih diem. Masih diem doang. Coba ke pintu yang lain. Coba ke pintu yang lain ya. Pipis abis ngoleh, dia pipis, guys. Waduh, parah. Pipis juga. Di celana, guys. Kada kakek-kakek ngompol ya, wajar. Iya, wajar karena udah tua, guys. Iya. Waduh, aduh, gua takut tuh, Dok. Masuk nih, Dok. Yakin, Dok?
Oh udah kebuka kali, dia kan ke arah ke situ pintu tadi, Mik. Nah, udah kebuka mungkin. Mungkin ya, pintu yang kekunci tadi berarti ya, yang di ujung ya. Iya. Gak ada do, hilang do, Soichi-san. Oh, bener. Shit man. Ini game apa? Caregiver judulnya Kingdom. Waduh, suara apaan tuh? Dan bikin gue takut, Mik. Oh bisa ada suara yang jatuh tadi. Oke, okay. Oh ini tempat dia nonton nih. Oh bawa sampah tadi, bawa sampah. Oh, sampahnya banyak banget. Maklum lah dia udah tua ya, gak bisa ngebersihin itu. Get rid of trash. Kayak kita beresin rumah. Kakeknya hilang kata Muhammad Patan. Iya, kakeknya hilang guys. Oh, buat ke lantai 2 ini, Dok. Oh, siap, siap, siap. Aduh, lantai 2 lagi. Buang sampahnya. Serem banget, sumpah. Bau lagi, makin kuat baunya. Makin dekat baunya, guys. Oh, feeling, Kingdom. Feeling gue gak enak nih, Dok. Jangan-jangan bukan bau sampah, Dok. Ada kartu, bentar ambil. Nice, dapat kartu. Nice, Cibi Marukocan. Cibi Marukocan. Baunya makin kuat. Gua takutnya bukan bau ini, Dok. Masuk nih. Wih, dapat kartu lagi, nice. Nice. Kartu wibu. Jump scare enggak, Bang? Kayaknya jump scare takutnya. Kayaknya sih jump scare ya. Nah, ini dia nih. Mana? Tuh, apaan, Dok? Kristen, bro. Ada yang bangun, Do! Oh, enggak dong. Please. Kroh! Ada apa-apa? What happened? Apa yang terjadi? Langsung hari besoknya. What ya. The heck? Apa sih? Loh. Kita di sini tapi udah enggak ada situ. Naomi. Naomi-nya udah enggak ada, guys. Apa yang terjadi, guys? Coba dulu main. Kung Lao anjir, Kung Lao. Bangke Kung Lao pakai topi, cok. Apa yang terjadi sih, guys? Iya. Tiba-tiba kita di sini lagi, Dok. Enggak, ini kayaknya ganti orang deh, ganti orang. Tadi tuh umurnya 26 tahun, sekarang 22 tahun. Oh. Ganti karakter itu, Bang. Oh, apa sekarang kita jadi Naomi? Nah, jangan-jangan iya, kita sekarang Naomi. Kita pakai Naomi sekarang, guys. Oh iya, benar. Kita pakai Naomi. Ah, sekarang kita ngomong coba sama resepsionisnya. Oke, hey, Naomi. Hai, Naomi. Kita sekarang Naomi. Pakai Naomi, Bang. Udah bangun. Oh, senpai. Oh, senpai. Yang kita hormati. Dihormati, benar. Kalau itu hanya menghormati. Kalau ingin dijara, iya, itu hentai. Hentai. Dijara apa? Dijara, apa namanya? Kita menjara tuh artinya mempelajari. Oh, mempelajari kesopanannya, betul. Ilmunya. Ilmunya dijara, ya, benar. Okay. Ilmunya. Ada grandpa yang mau kamu urus. Oke. Okay. Siapa dia? Soichi lagi. Sachi-san enggak bisa mengurus dia lagi. Jadi kamu yang akan menjaga dia, menggantikan dia. Sure thing, but apa yang terjadi sama Sachi? Oke, gua jadiin susternya, gua jadi. Jangan khawatir. Itu mungkin sesuatu yang berhubungan dengan hubungan relationship. Oh, ada hubungan. Dia melakukan itu dari waktu ke waktu. Oke. Okay. Dia semakin lama makin tua. Oh. Seperti aku juga. Mungkin mau menikah karena udah makin tua. Kamu kan masih muda, Naomi. Benar. By the way, Sochi membutuhkanmu sekarang. Do you think gue bakal baik-baik saja? Gue gak pernah mendengar pasien di rumah sendirian. Gue gak pernah ada di rumah pasien. Gak pernah di rumah pasien sendirian. Sorry, salah. Kita lagi kekurangan orang. Wah. Lagi sedikit orang yang harus jaga. Oke. Okay. Aku tahu itu sulit, tapi kamu bisa memberikan yang terbaik. Dan kamu... ya kita cuma bisa itu. Bisa itu yang terbaik ya. Ngirim lo, Naomi. Iya, benar, karena emang tugasnya. Oke, okay, informasi di desk. Oke, aku akan melakukannya dengan baik. Baik, informasi di desk. Oke. Okay. Informasi, kita ambil informasinya dulu. Langsung aja nih jalan, guys. Iya. Informasi desk di mana, Cok? Apa langsung cabut aja? Langsung cabut aja, langsung cabut ya. Babu, not ready, ada di desk. Left is information on your desk. Berarti balik lagi ke tempat tadi. Iya, balik lagi ke tempat tadi. Oke, sip. Bacot. Yuk bisa yuk.
4 hari di mana, guys? Sini ya, Mik ya? Di situ. Bukan. Bukan, oh, mana, satu sini. Lagi, satu lagi. Di sini. Iya, iya, dekat-dekat situ. Di sini, sini. Bukan kok. Itu bukan nih kayaknya. Kayaknya ya. Bukan, bukan. Oh, di depan, ya. depan. Maaf, ya. maaf. Ini ya, ini bukan ya? Itu kan udah. Itu udah, berarti yang kanan. Nah. Lah, bakal ada apa-apa. Ada. Oh, apa tempat kita aja. Kerjain. Oh, anjir, gua kira ketutup sendiri. Iya. Oh, mungkin nah, di sini. Sini, deh sini dong harusnya. Iya, mungkin sih. Nah, itu tuh. Nah, itu dia, ada sesuatu tuh. Oke. Oh, umurnya semua data dirinya. Nih, Sochi yang kakek tadi umur 83 tahun, berat 56 kg. Tinggi 178. Dia punya penyakit gula rendah. Gula rendah. Jadi kamu harus kasih makan dia agar-agar dua kali sehari. Oke. Dia sangat santai saat lagi berendam. Mm-mm. Kamu harus mandiin dia tiap mandiin hari. Dia berendam kok kayak ini ya, Bro? Iya, kakek-kakek sama anak muda kayak yang di komik-komik berendam. Iya, berendam bareng ngapain ya? Oh, dibersihin. Okay. Dilapin. Ya, lupakan. Oke. Okay. Dia sangat tidak suka untuk keluar dari rumah. Sangat demennya di rumah gitu ya. Ya, di rumah ya. Oke, mantap. Bisa. Ini ada sesuatu nih. Dapat tas kerjanya. Sekarang kita bisa cabut nih. Oke, kita sekarang pakai Naomi jaga Sochi ya. Iya. Kayak kakek yang gua kenal ya, Doi. Iya. Seperti familiar, guys, kakek. Iya, seperti familiar kakeknya, guys. Salah jalan. Seperti komik-komik, guys. Iya, guys. Lanjut. Ya, absen dulu ya. Absen Kingdom dulu ya dari tadi terlalu serius main. Ada Tom, ada Todi. Biar gua absen deh, apa-apa deh. Okay. Ada Jamal, ada Ais, ada Andika, Andi, Lilian, Eka, Agus, Gavril, Devret. Oke, lanjut lagi. Jadi langitnya jadi ini orange. Mungkin enggak semalam kemarin dong. Pagi. Lah, lebih pagi iya. Halo Sochi, kamu kedatangan wanita baru lebih muda. Wah, 22 lebih muda, tahun. Benar. 22 tahun. Lebih muda nih yang ini nih. Iya. Ada siapa tuh? Ada Gulam, ada Ramat, ada Faresta, ada Radit, ada Justin. Ada. Ih, ada orang sekarang. Biksu. Kamu punya jiwa yang baik. Hah? Kamu punya jiwa yang baik. Aku bisa merasakannya selama sekian tahun menjadi biksu. Biksu. Aku tidak melakukan apa-apa di kehidupan ini. Itu tidak penting, kata biksunya. Aku bisa. Oke. Oke, disuruh mampir ke biaranya, guys. Iya. Biaranya. Waktu mampir ke sana. Di sini ada yang Buddha nggak, guys? Ada nggak? Ada nggak? Atau mungkin Shinto itu, bukan ya? Shinto, oh beda ya? Mungkin ya, Shinto kan agama Jepang. Oh, nenek kita ke rumah Sochi nih. Kita balik lagi ke rumah Sochi, guys, dengan karakter baru, guys. Bisa dipercaya nggak tuh biksu tadi, guys? Nggak, kita bawa aja tuh biksu ya ke rumah nih kakek ya? Iya, doain anjir. Doain kakeknya. Sumpah serem banget. Feeling gue ini, bro. Aku muslim, oke, nggak apa-apa ya. Bertoleransi, bersahabat. Toleransi, kita semua bener. Semua agama bersahabat. Ini kah? Ya, ini rumahnya tadi. Hei! Sochi-san. Anyone home? Oh, sama kayak tadi, nggak dijawab sama sekali. Tapi terbuka. Jadi kita bisa masuk langsung. Oke, lo masuk. Silahkan. Make. Oh iya, kok terbalik. Gantian. Okay. Mampir dulu bang, mampir ke rumah biksu dulu apa? Iya. Enggak, langsung aja sini aja ya, biksu bodo amat ya. Kita ngurusin kakek-kakek dulu. Oh bisa kesini bro. Kita naik ke atas kali, ke tempat tadi, penasaran banget gue dok. Iya sama gue juga. Iya, di sana tadi ada apa? Iya, jangan rasis, jangan sara. Tangga ini mana ya? Semua agama sini. Bersahabat. Sini tangga ini dia. Oh, hafal juga loh. Sip. Oke, tadi di ujung sana dok. Ada suara cewek nangis, cok. Oh ini tadi di sini nih dok, gue inget dok. Masa sih? Iya, ini nih ruangan yang ini dok. Aduh dok. Aduh, bukanya kok pelan-pelan sih. Aduh, nggak bisa dok. Ngintip. Ada apa di dalam cok? Ih, tanda tanya. Pik, ngintip. Yes. Ngintip. Wah, satu, dua, ngintip dikit. Nggak ada apa-apa. Di. Apa sih? Ulang. Nggak kelihatan apa-apa dah. Sabar. Gerakin kameranya bisa.
Oh, gini doang tuh atas bawah gitu. Enggak kelihatan apa-apa, Dok. Enggak kelihatan apa-apa. Enggak kelihatan apa-apa, tapi enggak bisa dibuka. Coba turun deh, turun deh, turun. Ya, mungkin kita cari harus di bawah, guys, harus di bawah, guys. Iya, coba kita cari jalan lain kali ya. Anjir. Apaan nih? Tapi si kaki enggak ada, Dok. Iya. Di bawah kah? Kan belum dieksplor. Di bawah, iya, iya, eksplor bawah lagi, eksplor bawah lagi. Go, let's go. Enggak kelihatan nih, enggak kelihatan apa-apa ya. Iya, enggak kelihatan apa-apa. Oh, ini pintu keluar, pintu halaman, keluar. Halaman, halaman, nah, halaman. GG RRQ minta mantap, RRQ Mika menang, guys. Hebat. Gak ada apa-apa lagi. Coba ke WC atau kemana ya, balik ke ruangan yang sebelumnya ya? Iya, iya. Coba ruangan awal, ruangan coba awal. Ruangan awal, ruangan awal. Lorongnya nih, di kiri-kiri nah, tuh, ini, belum dieksplor. Ini kan tadi kan si kakek ada di sini nih, kencing nih. Kakek di situ, ya, lagi kencing tuh. Itu apa? Itu apa nih? Ah, ada yang tertinggal, Dok. Wah, oh, center nice, akhirnya. Nice, nice, dapat center, guys. Akhirnya dapat center, guys. Mantap. Penting nih center nih. Apa dia lagi di kamar mandi mungkin? Oh, enggak. Balik kali ke tempat atas tadi lu center. Oh, lagi masak nih, Dok, kayaknya, Dok. Seems like one feet from the rush. Karat, karat. Oh, enggak bisa pakai kunci. Airnya matiin dulu nih, kakek lagi masak. Top water. Anjir, gua rusuh banget, guys. Iya, serem banget dah. RRQ menang, Mika menang, Bang. Iya, iya, congrats, guys. RRQ Mika menang. Nice. Nice, berarti kita ini kan masih kita berarti cari kunci nih, Dok. Coba seems tuh. Like coba seems like a key one feet from the rust. Iya, berarti ada cara bukanya nanti mungkin. Dicuci kali ya? Tapi enggak bisa diambil juga. Coba center ke atas, balik ke atas. Oh, ke atas berarti kan kita. Balik ke atas lagi. Ah. Suara apa sih itu? Serem banget dah. Ini ke atas lagi nih. Ini ya, kemana, guys, ya? Kamar mandi, Bang. Tempat Buddha, Bang. Itu biara, kocak. Nih. Intip lagi, intip lagi. Intip lagi tapi pakai center, Dok. Iya, iya. Aduh, 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 aduh. Yes. Yes. Masih sama kah? Gak ada apa-apa, center, Dok. Center, coba center. Pencet apa? Gak bisa ya? Gak bisa apa-apa. Ini agak susah nih. Bingung jalannya, guys. Iya, bingung, bingung. Aku takut deh, takut nonton sama orang tua ya. Nih, mau coba, Dok. Penasaran deh. Cari, ya, gue cari, coba, gue cari, guys. Gue cari, guys. Gue cari, guys, ya. Kamar. Nganjuk. Ruangan sebelah. Ruangan mana, guys? Di kamar mandi ada kartu. Ntar coba ya kita eksplor lagi ya. Kartu, tadi, bodo amat lah sama kartu lah. Iya, bodo amat lah. Tadi di bawah sih ada suara ketak-ketak-ketak-ketak gitu, Dok. Nah, ini di kamar yang sebelah kiri tadi. Sini. Tuh. Iya, terus ke kiri. Nah, iya tadi ada suara di sini. Tapi suaranya udah hilang. Dulu apaan tuh, Dok? There was something here, ada sesuatu. Ada sesuatu di sini. Oh, tangga. Nah, wow. Tangga, Dok. Lu nemuin sesuatu, Dok. Mana? Itu kan ada ruangan di atas. Iya, makanya iya. Tangganya di mana? Tangganya di mana? Tangganya di mana, guys? Halo Bang Marcel tuh, halo, halo Bang. Halo, Mike. Halo, halo, halo. Ah, enggak cari tangga di luar kali ya, di luar kali ya? Ini apa? Ini nah, kotak tadi. WC, WC. It won't open. There's... Oh, ini masih yang nah, tadi, belum kebuka planknya. Apa coba keluar dan putar? Coba keluar, keluar, keluar. Iya, iya, coba, 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 coba. Udah punya center kita, guys. Iya, udah punya center soalnya udah enak nih. Iya, siapa tahu dia di luar. Hmm. Mailbox oh kosong. Sip, sip, sip. Hah? Hah? Itu tangganya, itu tangganya, bro. Ambil, ambil. Maybe I can find a way to take it down. Dari atas. Dari gimana? Atas, jatuhin tangganya ke bawah. Caranya ke atas gimana? Tadi yang naik tangga itu mungkin ada ruangan gitu. Yang ke arah sini. Ini guys, tangganya, guys. Iya, kita ketemu tangganya. Berarti nanti tangganya di... Wah, ini seru nih. Oh, iya, iya, iya. Ya, ya. Explore bentar ya. Make sense, make sense. Ya, explore dulu, explore dulu, explore dulu, guys. Something udah ada center, guys. Mm-hmm. Udah malam, udah malam. Lah ini ruang apa, Cok? Serem banget tuh. Lu kemana itu? Kandang ayam deh kayaknya deh. Maybe dari ski. Wah, ini map-nya gede banget. Berarti kita nanti bisa kesini nih. Oh, map-nya gede. Oh, nah, waris nih. Man, dari sana. Kayaknya di dalam deh. Kayaknya di dalam deh. Dalam ya? Kayaknya ketika kita udah bisa masuk. Gede, guys, map-nya, guys. Gede banget ini mah. Kayak ada kandang ayam. Oh, itu apa tuh? Ada bocil rasis. Bocil rasis cuekin aja. Kita juga jarinya capek sendiri, guys. Nah, ini apa ini, Dok? Tuh. Titik-titik-titik.
I can see that a plank is blocking on the bedroom door. I need to find something, something that can budge it down room. And it's too high for me. Oh, butuh tangga juga. Gila, ini game ya. Mekaniknya luar biasa rupanya. Iya. Banyak item yang harus dicari, guys. Banyak puzzle-puzzlenya juga ya, enggak mudah itu. Kenapa? Enggak bisa. Oke. Okay. Cari dulu. Ngambil tangganya gimana, guys? Saya enggak tahu, coba lo main lagi. Coba ya gue ya. Ke tingkat 2 buat ambil tangganya, coba. Feeling gue bener deh, kayaknya ke tingkat 2. Coba. Kita ambil tangganya dari luar. Sebentar. Coba. Ini yang tangga. Nah, kita naik ke atas. Nih, sini kali ya. Tadi mana ya ruangannya ya? Bentar guys, kita lihat dulu. Cari tempat tangga. Ini kan tempat tadi. Gak ada. Gue kira tuh bisa dari atas. Ke atas bang, caranya gimana? Ini di mana sih itunya? Gak bisa guys, ternyata gue pikir kan bisa kayak gitu ternyata. Tunggu, gue cari deh yang veteran deh, gue cari yang veteran dulu. Ke lantai 2 ambil dari jendela tangganya bang. Lantai 2 ambil lantai dari 2. Jendela tangganya cok. Ini kita di lantai 2? Ini udah lantai 2 cuy, gak ada. Mungkin bangunan sebelah kali, gedung sebelah. Ke gedung sebelah apa? Ke gedung sebelah? Coba ya, mungkin gak ada. Gak apa-apa Sen, mic lu main aja. Gak apa-apa, gue yang baca chat aja. Oke. Aku cari yang veteran ya guys, gue cari yang veteran. Cari yang veteran ya doi ya, biar bisa bantu nih. Ini kah? Ini ruangan tadi, sini apa nih? Apaan tuh? Duh ada yang jalan dok. Oh itu step lo, itu step. Oh gitu. Kartu buat good ending bang. Enggak ngaruh, kartu buat di koleksi doang guys. Oke. Rupanya bingung gamenya guys, nyari jalannya guys. Iya ternyata bingung nyari jalannya. Tapi kita harus nyelesain. Harus nyelesain ini. Coba tuh lihat tuh. Oke, dari luar apa? Dari luar. Iya, oke dari luar itu. Atau mau cek gedung sebelah enggak? Siapa tahu dari gedung sebelah. Bisa juga mungkin. Nah, oh, dari gedung sebelah sana ya, berarti kita keluar kiri lagi. Iya, iya. Ya, enggak bisa. Bisa keluar sekarang, guys. Sekitar sini pasti, coy. Iya, pasti ada caranya nih. Kan game apa? Game horor. Aku udah nampak game itu lewat bukit, nanti ada batu-batu untuk naik ke atap. Lewat batu-batu. Oh, sesat tuh kayaknya, sesat. Ini mobil, cek mobil. Nah, ini kan ke atas. Cek di dalam mobilnya mungkin ada. Mungkin. Sesuatu. Gak ada deh. Gua udah sering soalnya main game horror Jepang ini, emang item-itemnya susah nyarinya. Gak ribet ya. Oke. Ini kali ini dong ada. Lilin. Lilin dong ternyata. Serem amat suaranya kalau di situ. Iya. Ya? Tuh pojok situ. Di pojok-pojok ada apa nih? Ini rumah tadi. Butuh kunci. Rumah itu butuh kunci. Ada pintu di atas nggak ada loh? Nggak ada pintu apa-apa di situ. Ruang yang ada TV-nya. Semangat Bang Marcel, Bang Winda siap. Muhammad Rifki, thank you bro. Thank you Muhammad Rifki. Coba kita cari itu ya, yang tadi ya. Ruangan yang ada TV-nya berarti ya. Satu jam muter-muter di sini anjir. Iya, muter-muter doang, kita gak tahu soalnya di mana clue-nya. Tempat biksu ada jima, gak bisa, udah gak bisa keluar. Gak bisa keluar. Berarti ke tempat TV ya, tadi ada TV. Tempat TV lantai 1 kah? Iya, lantai 1, tempat TV. Ini kah, kalau gak salah. Bukan, di sini. Nah ini tempat TV nih. Gua cek situ, ada kunci mungkin? Mungkin. Siapa tahu ada kunci, ini apa nih? Rokok, remote. Gak ada apa-apa tempat TV. Jam. Gak bisa guys. Gak bisa guys. Gimana ya cluenya ya? Lihat YouTube boleh gak guys? Iya lihat YouTube boleh gak nih lihat YouTube? Dia kalau bisa dipencet kayak kelihatan. Aduh. Ya. Gimana ya dok? Coba gue cek sekali lagi ya. Kayaknya di atas sih mic ini. Coba cari. Ini udah di atas belum ya? Belum, ini di bawah. Bisa serem banget putar kayak gini. Di atas, coba kita ke atas lagi ya. Iya. Lainnya lagi ya. Gak ada apa-apa. Ini ruangan serem kan? Ini ruangan serem. Mungkin ini masuknya dari bawah kali dok. Tadi pakai tangga, set naiknya ke sini mungkin. I don't know. Ada apa-apa ini?
Jer, kemana ini? Gak ada apa-apa, guys. Gak ada yang bisa dibuka, gak ada yang bisa diambil. Ntar, pasti ada sesuatu. Coba. Pasti ada sesuatu. Coba lo pikir-pikir deh, Mek. Apa dapur kali, Do? Tadi kan di dapur ada kompor nyala, air nyala. Mungkin ada clue di situ, mungkin. Coba. Itu anjir. Coba ke dapur. Ada sesuatu. Dapurnya di mana sih, sini ya? Di kanan sana. Ini kan? Bukan, ini kan ruang TV, berarti di sebelum ini. Yang pintu kayu, lewatin pintu kayu. Oh iya, ya, iya. Baliknya. Nah, kanan. Nah, iya benar, sini lurus terus. Coba cek sini bentar ya, sekalian. Yeah. Pasti ada sesuatu nih, guys. Pasti ada sesuatu. Gede, Pak. Do. Do, gue takut tuh. Jangan deketin dia, Do. Halo, Pak Soichi, akhirnya, Cok. Halo, Soichi-san. Sorry, bapak-bapaknya, iya udah ketemu nih. Ketemu. Bagaimana kabarmu? Aku Naomi, 22 tahun, masih fresh. Masih muda dan segar. Sachi sibuk akhir-akhir ini, Sachi yang 26 tahun. Oh, yang tadi, yang sebelumnya. Aku akan menjagamu sekarang. TV ya? TV kayaknya sih, TV. Coba cek dulu dong. Gimana sih ruang TV? Di sana ada tangga, lewatin kayu dulu. Ini mana, dapur. Ini dapur. Di tempat kayu. Bentar. Wait. Kanan. Suaranya makin kenceng dong. Semangat. Aduh. Burung gagak. Oh, ambil. Oh, buat ini buat. Kotak. Anjir. Ambil. Kok serem banget sih. Keluar berarti ya, Do ya? Iya. Keluar. Anjir, Itachi guys, burung Itachi guys. Aduh, akhirnya setelah setengah jam nyari-nyari si kakek. Senter kita hilang, Do. Ah, serius? Heeh. Anjir. Eh, serius sih. Bisa gitu. Puterin. Oke, thank you. Siapa Kingdom? Apa kabar? Oh, itu tuh. Ini dia, Dok. Paperclip. Oke, langsung naik. Suara kegedean. Nah, sekarang kita buka. Iya. Paperclip. Paperclipnya pakai. Paperclipnya pakai buat buka kotak yang di dapur nih dia. Oh, itu tuh. Picklock, yes. Picklock. Eh, kita coba buka nih. Halo, Bamik. Halo, Arya. Oke, sip. Sekarang kita ambil ininya nih. Kunci. Nah, gue tahu nih. Yang di luar. Gubuk keluar. Bisa nih. Makin horor guys, Bang, cari kunci di kotak Sidki. Ya, udah. Bisa yuk. Senternya mati ya? Senternya hilang. Ini burung yang tadi nih, Dok. Serem banget. Kita 1 jam nyari kakek-kakek itu susah banget, guys. Iya. Lulu. Oh, gini. Oh, flashlight bisa dipakai. Nice. Nah. Salah, kebalik nih. Oh, di sana ya. Dibalik. Bocil-bocil, nah, beneran, sini, Bang. Sini. Let's go. Oke. Okay. Yes. Yes, bisa, Dok. Duh, ada apa di sini, Mik? Gua pakai senter dulu ya, Dok, ya. Oh, guci. Oh, gua kira ini kandang ayam. Wait. Oh. Buat ambil tangga. Atau enggak yang kaca. Iya, benar. Dapat congkelan, guys. Oke, okay, nice. Farm tool. Oke. Okay. Yang kaca dulu aja yang deket ya? Kaca dulu. Itu di mana ya, Do ya? Bisa kanan. Kanan sini. Ya, coba puterin. Puterin aja pasti nemu nanti. Iya. Buat ambil tangga iya bisa. Ini bukan. Oh, berarti sebelahnya lagi. Iya. Oh, sekalian aja tangganya coba congkel pakai. Tangganya bisa. Coba ya. Nah, tangga deket nih, tangga deket di sini, sini guys. Deket sini. Dibuat buka pintu, Bang. Coba. Cekat.
Onsades. Bunyinya biasa aja dong. Iya, serem banget ya. Oke, tangga dapat. Tangga dapat. Nah, sekarang ini. Eh, sana kanan kan. Yang sana ya, bukan yang ini. Masih yang kecil, yang kecil. Anjir, makin deg-degan, makin seru enggak, guys? Apa sih misteri kakek ini, kakek Soichi? Saya coba pakai coba satu-satu. Ini tangga. Oh, enggak bisa. Berarti barangnya beda. Oke, okay, let's go. Eh, bener dong. Coba-coba. Oke, yang ini dulu. Yang ini. Coba-coba aja. Udah tadi. Coba yang bawahnya bisa enggak? Taruh tangganya di bawah. Oh, taruh tangga di bawah sini. Coba-coba aja ya. Oh, bisa. Coba satu lagi. Yaudah, tangga dulu deh buat di atas. Iya, tangga dulu buat di tangga atas. Tangga dulu buat di kamar atas. Ada apa dengan kakek ini, guys, ya? Kakek sebenarnya siapa sih? Serem banget. Satu zaman tamat gamenya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya lebih deh, guys. Soalnya kita muter-muter tadi enggak jelas. Iya, tadi habisin waktu banget. Saya enggak bisa lari. Enggak bisa lari, serius? Iya. Keberatan kali? Mungkin. Oh, itemnya udah tiga nih kita. Keberatan. Oh, enggak bisa lari. Dia bawa tangga, bawa cangkul. Oke. Sabar. Ini udah buat tamat belum sih, ada guys? Ada apa dengan kakek itu, guys, ya? Hmm. Gak bisa lari lagi nih, kalau kejar-kejar mati gua. Yuk, masuk. Berarti itu di ruangan lantai 1 atau lantai 2? Lantai 1, yang di sini nih. Nih, yang ini nih, dok. Ini gua tak. Mau itu ya? Situ ya, di sini nih. Nah, ini tangga nih. Tangannya kita taruh, guys. Nice. Lagi dia, iya. Lagi dia, Gia. Vin, lu udah latihan, Vin. Oke. Okay. Yuk, mau coba naik ya? Oh iya, boleh. Tonton, ini anak-anak. Den. Udah scream tadi. Oh iya. Ya udah. Mantap. Itu Lemon, selamat ya. Lemon ya. Ikut latihan enggak Lemon tadi? Oh. Pape, bilangin ntar suruh bayar listrik, Pape. Ya enggak kayak kemarin. Enggak kayak kemarin ya. Ah, mati lampu mulu. Heeh. Oke, nanti kita makan mie goreng sama Bang Sin ya. Nando, iya nanti. Ini mau ikut main ayo. Gak mau? Gak dulu kali. Game horror, lu takut. Ayo Nan, gak apa-apa, udah gak apa-apa, ayo. Sini. Ya gak mau dia. Gak mau dia, gak berani. Gak mau guys, Nando guys. Ya udah lah, naik lah. Skip lah. Naik. Astaga naga Mik. Apa lagi nih? Oh, setol. Buat kamar mandi. Kok kamar mandi sih? Yang oh, yang di luar, yang di luar. Iya, di luar. Oke, keluar ya. Iya, benar. Keluar. Bisa. Woi, mereka karantina. Lah, orang udah pulang. Kocak soto ya, orang kita yang di GEA ya. Iya, kita yang di GEA, kalian lebih tahu gimana? Tahu. Keluar. Bukan. Salah ya? Salah, saya situ. Kanan. Keluar lo, guys. Iya. Nah, ini dari kanan nih. Eh, kiri dong, kanan. Ini benar. Nanti yang ada lampu-lampunya tuh. Tuh, dia tuh. Sip. Nah, itu bisa tuh kayaknya. Nice. I need to find something that butch. Oh, itu kali coba pakai congkelan ya? Congkelan iya. Ya itu kali coba. Yes. Nice, bisa. Nice. Mantap. Masuk ke WC, guys. Akhirnya masuk ke WC. Anjir, dicongkel, coy. Loh, terbang anjir. Terbang ini. Dicongkel guys. Kayunya udah gak menghalangi. Oh, kakek jalan sendiri. Anjir, ada yang dorong tuh. Ada yang dorong dong. Ibu-ibu. Anjing serem banget sumpah. Anjing serem banget. Parah sih itu, serem sih. Itu serem sumpah, itu serem. Ini horror gini. Terus gak bisa masuk. Oh udah bisa masuk ya. Muter-muter iya kan kayunya udah diberesin. Lagunya jadi serem coy. Aduh dong. Kakek Suici. Susahin amat dah. Jadi penasaran sama suster pertama nasibnya. Suster pertama nasibnya gimana ya? Iya, nasib suster pertama gimana ya guys ya? Siapa namanya tadi? Emi Fukada. Oh, Emi Fukada, iya. Bukannya Maria itu, bukannya? Oh, Emi. Emi, oh iya, sorry. Berarti kita ke yang WC. Oh, WC udah dibuka. Nice! Sabun kakeknya, guys. Masih suka pakai sabun, ya? There's nothing here. Buat apa dibuka kalau enggak ada? Buat apa dibuka, Cok? Oh, coba ke kamar atas tuh. Oh, eventnya ke trigger ya?
Event ya, Trigger. Iya, 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 iya benar-benar. Coba coba coba. Terus apa gunanya nih dibuka? Kocak deh. Kamar atas nih. Iya, kamar atas tuh. Yang tadi kita cuma bisa ngintip doang. Meg 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 meg. Kok di luar, Dok? Kok dia sendiri lagi tadi ada dorong perasaan? Keluar, kita keluar, kita keluar, kita keluar. Kita keluar apa kita naik nih berarti? Kita keluar, kita keluar. Kita keluar aja, kita keluar aja sama kakeknya. Sama kakeknya, coy. Daripada masuk angin kan ya? Iya, kasihan sini sini. Kasihan, 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 kasihan. Kakeknya di luar, guys. Yuk, yuk, langsung yuk. Bersihin aja ya. Oke. Sabar, sabar. Kita mandiin kakek kah? Oke. Tembak coba si kakek. Kok dia berasap asap sih? Oh iya ya. Baru ini replay ya, replay guys. Soichi. Ayo, ayo masuk. Kita cari kehangatan, Soichi. Ayo masuk. Di luar terlalu dingin. Di luar terlalu dingin. Ah, mandiin kakek, guys. Suara apa? Suara kakek. Bukan kan? Ini seperti yang komik baru ku baca. Iya. Seperti kakek yang ku kenal. My husband left. My husband and then my husband father do something. Aduh nih ada berisik tuh, ada berisik tuh. Father husband explore, aduh. Ini si kakek mandi berisik banget dah. Enggak, bukan kakeknya. Oh bukan kakeknya ya. Oh pake kencang, pake kencang dari luar, dari luar. Ada yang ketok pintu berarti ada tamu, ada tamu. Mati gue. Suaranya berhenti. Aduh. Lah. Mobil, oh, mobil, mobil, mobil. Mailbox, mailbox. Okay, pakai. Pakai delivery. Ada paket buat si kakek coba ya. Ya kasih kakeknya. Nih, 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 nih. Kakek kasih kakeknya. Kakek, kakek, kakek. Gila galak banget tuh tukang paket. Santai aja dong. Nih. Oke. Sorry tiba dari you. Paket untukmu. Saat ini aku akan meninggalkannya di kitchen table. Oke, okay, okay, ke okay. Kitchen. Sip, sip, sip. Kitchen, sip. Kitchen, kitchen, kitchen. Ini dia dapur, ini barangnya. Kita taruh paketnya. Nice, 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 nice. Let's go. Balik ke kakeknya. Ya, balik ke kakeknya. Balik ke kakeknya. Kakek lagi mandi nih, guys. Take him to bed. Yes. Yes. Ajak tidur ke tempat tidur. Oh, udah selesai mandi nih, ajak tidur, ajak tidur, ya. Ajak tidur. Hati-hati Brando, game ini banyak jumpscare. Iya sih, serem. Oke, terus kita tidur di mana, Dok? Kalau kakeknya di sini, Dok. Di sini di mananya, Dok? Tahu. Kita tidur di mana, guys? Kita tidur di mana, guys? Kalau kakeknya tidur di sini, guys. Enterin mukanya enggak? Keluar kayak keluar lah. Sampai jam berapa? Sampai tamat, guys. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, guys. Gak bisa keluar juga tuh. Ajak tidur kakeknya. Udah kakeknya udah tidur. Kakeknya udah tidur. Oh, Cua! Di pencet. Lu ngapain itu? Pencet kakeknya. Oh, tidur sama kakeknya jangan dong. Nah, iya. Lah. Apa sih? Lah. Lah. Banyak ngomong, Dok. Hai Risako. Apa kabar? Ini kenapa dia ngangkang ke atas gini? Iya, ada. About Soichi. Soichi. Ada yang aneh dengan keluarga dia. Tidak ada anggota keluarganya yang tinggal. Aku merasa tidak nyaman. Aku berpikir apakah Sachi tahu sesuatu tentang ini. Kamu mau melihat serem, ya? Misterius, guys. Diarinya dari kerjanya si Naomi ya? Iya. Iya. Iya, itu akan membantu. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, kita okay. Disuruh cari diari, cari diari, cari diari. Cari diari kerjanya. Seru, guys. Lanjut enggak, guys? Laporan kerjanya. Tentang kakek Soichi. Di sini kali ya, laporan kerja di sini. Mungkin, mungkin, mungkin. Makin penasaran loh tentang kakek itu apa? Iya, kakek itu apa sih? Kenapa sih kenapa dia tuh kayak sih gitu? Kakek itu? Oh, itu dia, itu dia. Oh, kartu, kartu. Tadi kalau enggak kita disuruh mampir ke rumahnya si oh, iya, kakek. Okay. Iya, benar. Mau baca chat dulu, baca chat kita dulu. Kita mampir dulu, kita mampir dulu, kita mampir dulu. Sir, Kak Winda toksik enggak? Jangan toksik lah. Tentok. Oh, itu dia, itu dia. Oke, oke, oke. Mampir ke siapa? Kita coba ke rumah kakek. Ah, oh itu tuh. Oh, kita jajan resepsionis. Ah, iya. Nih dia, oh, Sachi Diary. Oke, kita baca dulu baca, ya. Baca, 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 coba, Dok. Day 1, hanyalah hari yang normal di rumah Soichi. Tapi ada yang menggangguku. Kenapa rumahnya bau? Dan dari mana datangnya bau itu? Aku harus membuang bau itu segera. Oh, belum, sorry, sorry, maaf. Belum, harus bisa digeser. Harus digeser, maaf, maaf. Oke, hari kedua.
Aku tidak tahu Sochi sakit dementia. Dementia itu apa ya? Dementia nggak tahu. Ada yang tahu sakit dementia, ada yang tahu, guys? Guys? Sakit dementia itu sakit apa ya? Dia tidak terlalu banyak berbicara. Ini sangat aneh. Ini adalah hari yang menyenangkan. Mungkin itu adalah gejala di mana ya, aku berharap dia akan baik-baik saja lah. Pokoknya dia sakit lah pokoknya. Dementia apa ya? Oh, pikun. Dementia pikun. Oh, pikun. Pikun. Darah rendah pikun. IG okay, Marcel, okay, IG okay, Mik. Okay, okay. IG lu apa, Mik? Ada yang nanya, Mik? Mik Marcel. Mik Marcel, tuh. Yeah. Keluarganya harusnya ada di rumah hari ini. Mereka menelpon di menit-menit terakhir dan ngasih tahu kalau mereka nggak bisa datang. Jadi cuma Soichi yang ada di rumah, si kakek itu. Aku sebenernya berharap mereka memberitahu kita segera dan segera pulang. Oke? Okay? Okay. Hari keempat, saat aku datang, Sochi tidak di rumah. Rupanya dia terbaring di luar rumah. What? Hermat, apa yang terjadi? Selamat. Aku mendengar suara garukan dari anjir, kayak yang gue dengerin. Iya, kayak yang lo pernah denger. Guys, gue juga sumpah, ini relate. Gue juga dengar suara garukan, guys. Iya, pernah, iya, guys? Iya. Aduh, anjing merinding. Aku mendengar suara garukan di tembok dan juga ada yang membanging kayak gebuk-gebuk di tembok. Tembok. Aku ngecek di mana datangnya suara itu. Tidak ada apapun, anjir, persis banget kayak yang gue alami, guys. Pas lo denger suara garukan, lo cek gak? Gue samperin, hilang suaranya. Wah, gila. Lalu ada bau aneh lagi, ada and the smell again, baunya muncul lagi. Aku gak tahan sampai aku nutup hidung. Nutup hidung karena baunya sangat bau busuk ya. Hari kelima, wah, ini paling makin serem. Di lantai dua. Di lantai dua. Apa itu? Apa itu? Nenek. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Aku merasa dingin. Mungkin aku merasa sakit. Aku tidak bisa bekerja besok. Apa sih maksudnya? Wah, ini bro, ini makin horor. Ini di lantai 2 sih yang paling serem ya katanya ya. Eh, tadi ke live nearby. Siapa tuh? Sulif nearby. What happened at Sochi? Something ada yang salah dengan Sochi. Sachi, Sachi. Sachi sama Sochi beda. Aku harus menemukan dia. Oh, dia. Oke, cari rumah Sachi. Dekat sini. Oke, cari ya, Mik. Kita cari Sachi. Rumah Sachi, guys. Rumah Sachi. Cewek resepsionis ya. Rumah Sachi, ya. Now, sekarang. ABM Sachi live nearby. Dekat. She should live in Talas apartment building. Apartemen paling tinggi. Oke. Apartemen paling tinggi, ada yang lihat enggak, guys? Apartemen paling tinggi. Kodenya. Heeh. Apakah ada yang lihat? Oh, sini berarti sama. Apartemen paling tinggi. Tadi sih ada yang rumah Sachi di apartemen kata Ari. Oke. Yang gua naik sini ada satu doang nih naik ini sini. Tapi ini enggak tinggi. Tapi paling tinggi. Oh, itu tuh. Itu paling tinggi tuh. Tapi enggak bisa nyebrang nih. Motor kali ya? Oh, bisa sekarang bisa nyebrang. Apaan sih? Nah, itu petunjuk tuh. Oh, Sachi orang pertama, bukan resepsionis. Oh, Sachi yang orang pertama yang hilang, iya. Yang ngeliat ada yang keluar dari ruangan ya, itu ya, kan. Iya, iya, iya. Anjir, kok ngeri ya. Wah, Sachinya kerasukan kah? Nih, Dok. Aduh, tuh. Gini banget nih, Dok. Ini kali nih apartemen nih, benar nih. Iya. Let's go. Iya, ada orang. Loh, ada orang. Coba. Aku tidak akan biarkan kamu masuk. Hah? Apakah aku kenal kamu? Tidak. Aku bisa lewat, jadi? Tidak. Kamu punya baju yang sama dengan wanita yang hidup di sini. Sama. Sachi, iya. Sachi. Si Sachi, bener. Artinya aku gak boleh membiarkan kamu masuk karena bajumu sama, baju suster. Aneh banget, kenapa? Kenapa? Aku bahkan tidak tinggal di sini. Wah, jadi, dia gak, aku tidak peduli. Gak di ini, guys, gak diboleh masuk, guys. Oh, sweet. Oh, harus benar ngajak sweet. Coba, Dok. Gue gak jago sweet soalnya ini, Dok. Coba. Rock, paper, scissor. Jadi kalau kita menang sweet, kita boleh masuk. Yeah. Oke. Tantang ini orang. Dok, tunjukkan, Dok. Ahlian lo, Dok. Rock, paper, scissor. Shot. Paper. Aduh, kalah gue. Lagi, Dok. Jangan sampai kalah, Dok. Kalau gue si paper, dia bakal... Kalau gue paper, dia bakal gunting. Gue batu, dia kertas. Gue gunting. Gunting lagi, Dok. Gunting. Coba. Yes! Menang. Menang gue. Aduh, mekanik, bos. Yang again, loser. You said. Nah. Bring me the drug. Obat. Obat. Ah, dia ngobat, guys. Oh, dia ngobat, guys. Dia minta obat. Apa sih ini orang? Baunya apa sih? Obatnya di mana, guys?
Tadi ngajakin sweet, udah menang sweet, sekarang minta sweet obat. Gimana dah? Sweet doang kayak ngajak orang gelut anjing, iya ya. Iya. Nyari obat sekarang guys, curang dia guys. Kayak bisa dipencet deh tadi tuh ada hijau-hijau tuh. Oh iya. Bisa. Ada yang tahu enggak obatnya di mana guys? Ada yang tahu enggak guys obatnya di mana? Kok dia minta obat sih tiba-tiba? Mana coba dapat obat, Cok? Di rumah sakit. Ambil obat oh, di kantor. Oh iya, benar juga di kantor ya? Iya. Iya juga. Tadi kita belum ke kantor. Tadi udah esok. Udah sempat. Kan rumah sakit. Heeh. Nah, apa sih nih? Lah ini kemana, Bro? Nah, ini makin jauh deh kayak gitu. Maksudnya? Tapi mungkin lewat pintu lain gitu. Ada enggak mungkin? Enggak sih kayaknya. Enggak bisa. Ya udah balik ke balik. Sakit. Ya balik rumah sakit. Balik obat rumah di rumah sakit. Sakit, iya. Iya, kita harus balik ke rumah sakit dulu berarti, guys. Jadi heroin ya? Hah? Itu dipakai juga di pengobatan. Oh iya, buat penenang. Penenang. Iya. Buat para kingdom yang mungkin belum tahu ya. Jadi ada drugs yang dipakai juga dalam ilmu pengobatan. Betul. Ya. Tapi dosisnya sedikit. Rumah sakit ini kan ya? Iya, terus. Nah ini bener. Tip. Kita go. Cari obat dulu guys. Kita cari obat dulu yuk, let's go yuk. Di apa namanya, di itu kali, di meja kantor. Heroin tuh yang musuh di Minecraft. Lo gak bisa masuk bro. Oh bisa. Itu Herobrine. Oh itu Herobrine. Sorry. Bukan. Gue kesini lagi. Iya. Mana dapat obat guys? Di kantor kan mana nih? Nah sini coba deh. Coba tap, lo pegang sesuatu enggak? Oh, jangan biasa itu. Ada yang tahu obat di mana, guys? Ada yang tahu. Ah, itu dia. Nice. Lemon squeezy. Let's go. Bisa. Let's go, guys. Nah, keluar sini ya. Oke, dia minta obat, kita telusuri ada apa dengan Sachi ya, orang pertama, teman-teman, yang hilang setelah mengurus kakek Sochi. Dia sakit dan ada orang yang jaga di situ. Iya. Kayaknya ada sesuatu dia. Dan orangnya tidak memperbolehkan orang yang menggunakan pakaian yang sama, yaitu pakaian suster, untuk masuk, guys. Jangan-jangan kingdom. Iya. Jangan-jangan ada sesuatu pokoknya. Coba. Ini kan ya? Duar, oh enggak. Nah, itu dia. Oke, ini obatnya nih. Yeah. Yes. Yes. Ah, yes, this. Ah, bisa masuk guys, Yes. Oke, masuk. Nah, gue deg-degan mik, gue aja mik, gue yang baca chat dulu mik. Siap dok. Aduh, deg-degan gue. Gue takut ya. You don't need to go there right now. Cari cari rumahnya Sachi guys, rumah Sachi guys. Kayaknya deh. Paling tinggi kayaknya paling atas dia. Gak bisa. Coba kita cari kamarnya deh. Mungkin di lantai ini kali. Coba. Sachi. Paling ujung kah kamarnya? Oh iya. Masih main masuk aja lagi. Nggak ketok dulu atau apa gitu? Iya. Parah banget. Ya kita udah di dalam nih dok. Sachi. Banyak yang bisa di nih. Box of tea, kettle. Lu ambil semua mik. Iya, gua jarang kok. Kok jadi nyopet gini ya? Duh. Oh, masakin air untuk si Sachi kali ini dok. Lah Sachinya mana tapi? Coba kita masakin air dulu deh. Sachinya mana guys? Iya ada Cici Kimi kan, channel utama. Iya Kim lagi. Halo Cici Kimi. Oh ini dia nih dok. Duh kenapa dia jadi murung ini, Sachi-san. Apa kamu baik-baik saja? Oh. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa kedinginan. Bikinin teh. Yes. Oke, yes. Bikinin dia teh guys, ini kita orang pertama teh, yang hilang teh, guys. Kita bikinin teh. Kita denger cerita dia ya, gimana ya. Oh, oke. Tuang. Ih, satisfying bunyinya ya. Ambil tehnya. Oh, tehnya? Oh, nggak usah. Oh, ini salah. Foto deh. Oke. Kasih teh. Ada Cici Kimi guys, sahabat Cici Kimi dulu guys. Halo Cici Kimi. RRQ Kimi Hime guys. Nice, udah kita kasih. Kita ajak ngobrol lagi. Sekarang kamu baik-baik saja kan? Masih kedinginan. Jangan khawatir. Aku hanya masuk angin katanya. Oke. Okay. Hey Sachi-san, aku datang untuk menanyakanmu sesuatu. Aku membaca note pekerjaanmu dan apa yang terjadi dengan Sochi? Apa yang terjadi dengan keluarganya Sochi? Kenapa? Maaf, aku lupa bilang. Ini kalau nggak ada tanda kutipnya berarti kita ya? Oh iya. Karena aku sekarang yang menjaga Sochi. Keluar. Wah, kenapa? Kasih tahu informasi itu. Keluar!
Aku tidak tahu orang lain terlibat, kata Sachi. Oh, dia enggak mau orang lain ya terlibat. Itu serem banget. Ini mukanya, coba lihat mukanya. Jadi ngusir kita sih. Mukanya serem, Cok. Ini lagi. Keluar. Mukanya, Dok. Mukanya depresi, anjir. Ini stres kayaknya deh. Kayak senyum-senyum horor gitu, Dok. Anjir, men, serem, men. Gue gak tahan lagi. Aduh, ini apaan lagi sih kayak gini dah. Keluar. Keluar. Gue udah gak tahan lagi, sumpah, guys. Yes, live. Yes. Berarti kita langsung ke rumahnya... Oke gak sih? Gak tau. Habis ini? Belum ada instruksi lebih lanjut. Goblok. Oh, dia teriak, Dok. Dia! No! Wah, anjir. Oh, gila. Wah, ini game dark banget, guys, sumpah, guys. Dark banget, sumpah. Bunuh diri si Sachi, guys. Nah, tadi di situ kayaknya ada yang bisa dipencet nih. Sama namanya? Di ruangan tadi. Ini? Sorry. Itu lagi, anjir. Ijonya habis mirip banget sama clue-nya, sama hin-hin gitu. Jadi, guys. Coba kita cari situ. Dark banget. Ada Bang Rio, guys. Dark. Halo, Rio. Di mana yang lain? Gak ada orang-orang, guys. Dia sendiri. Gua harus ke Sochi. Ah, perasaan aneh apa ini? Sepertinya gua harus cepat. Oh, ini jangan-jangan orang tadi yang kan kita pas itu kan muncul berdua, Do, inget ya? Iya. Ya mungkin itu kali ya. Enggak tahu, deg-degan gua sumpah, guys. Sumpah serem banget. Lu biksu tadi mana? Biksu tadi ya? Ya kita kayak butuh biksu tadi deh. Tapi kita disuruh ke Sochi. Sochi dulu, guys. Oh, salah. Sochi di mana sih rumahnya? Tadi lurus sana, benar. Aku enggak bisa. Oh enggak, bukan Sochi. Kakek. Iya, kakek. Oh, kakek sono. Kakek sana ya. Bunuh diri, coy. Gila, langsung lompat kayak gitu, serem banget deh. Cuma si kakek Sochi lagi. Dia sampai enggak mau terlibat lagi dengan urusan kakek Sochi dan langsung bunuh diri. Dia enggak mau ada yang terlibat, gila, iya, serem. Iya, enggak ada yang terlibat. Ih, anjir, ini serem banget nih, kisah nyata enggak sih, guys? Ini dari mitos-mitos Jepang atau apa sih, guys? Kayak gini, guys. Serem banget. Hujan, gila. Hujannya bagus juga ya. Sumpah deh. Dark banget. Kok sini sih? Lah, bener ya? Lah. Berubah sih. Gue lupa jalan ke rumah. Kok tempatnya berubah, guys? Mitos, kisah nyata, Bang. Kok kisah nyata ini, beneran? Lah, kok rumahnya Sochi hilang, Cok? Tadi gue lupa ke rumah Sachi. Kalau enggak salah lurus sini. Lurus terus belok, enggak ada belok gitu. Enggak ada belokan begini. Oh ya udah berarti satu jalan sana benar. Benar. Kok kayak berubah ya? Iya. Oh iya benar-benar ya, sini. Iya. Nah, sekarang kita cari lagi kakinya. Nice. Oh, kenapa suara hujan yang lebih gede di dalam ya? Agak aneh. Ke center dulu. Coba ke atas, langsung ke atas. Kan masalahnya tadi ada di atas kan? Sini ya? Iya, betul. Iya, kanan. Nah, itu tangga kiri. Kayaknya ini langsung kiri. Langsung kiri aja. Ada dua sekarang. Ada dua sekarang, iya bener. Masih sama, kayaknya gak bisa nih, Dok. Enggak ada apa-apa, guys. Belum ada apa-apa, guys. Mungkin kita harus cari kakeknya. Oh ya, cari kakeknya lagi, cari kakeknya lagi. Coba cari kakeknya lagi. Turun ya. Bentar. Cari kakek. Di ruangan sebelah ya, kayu. Di ruangan pertama. Sorry, gua kira itu apaan tadi? Di kamar mandi mungkin? Mungkin. Atau di atas sini? Iya, coba aja, boleh juga sih. Kamar mandi enggak ada. Aman, dapur. Itu lah, hujannya gede banget, coy. Iya. Dapur. Oh, itu paketnya. Paketnya terbuka. Apa di dalamnya?
Coba kita cek paketnya isinya apa. Car jack crank. Car, mobil. Mobil belakang. Luar, mobil, ya, belakang, ya, ya, mobil belakang. Mobil di belakang. Nice. Bisa. Sini. Di halaman belakang deh pokoknya itu. Jadi gede banget tuh. Ya. Enggak kelihatan apa-apa, coy. Bener, kakek juga enggak kelihatan di rumah. Kakeknya enggak ada di rumah, guys. Kakeknya enggak ada di rumah. Tapi kita dapat clue mobil. Mana mobilnya, mana sih? Di kanan kiri. Nah, itu dia mobilnya, Dok. Nah, itu dia. Puterin dulu mungkin. Kita buka dari mana kita enggak bisa. Oh, mungkin pintunya nanti akan kebuka kali, Dok. Iya. Kalau enggak bisa, tunggu ada hint gitu. Kita trigger apa event gitu baru dia kebuka. Car jack crank. Enggak bisa, guys. Aneh sih. Bukan ya? Papa yang takut tarik adik ke sisi kiri. Bukan ini ya? Bukan ya, guys, ya. Yang ini enggak sih, guys? Ini loh, bener loh. Iya, mobil kan sini. Tapi nggak bisa dibuka. Kartik buat mobil, lantai 2. Lantai 2. Yang bener, guys. Tapi pintu itu ada sesuatu sih. Pintu itu ada sesuatu, coy. Pintu yang mana? Pintu tadi. Oh iya. Kenapa nggak bisa dibuka ya? Car jack crank. Harus ada event dulu kali baru bisa. Buat apa nih guys ya? Jadi masih maksud gua nanti kalau ada event itu pintu tiba-tiba kebuka, kita udah bisa masuk ke dalam mobil mungkin. Coba naik atas itu. Yeah. Nggak bisa. Oh udah nggak bisa. Ini mobil itu sih bener sih. Iya ya, langsung ke mobil itu berarti ya. Coba kita explore lagi di mobil kita tadi coba ya. Coba explore lagi guys. Udah segala arah nggak bisa loh diapa-apain. Udahnya berisik. Dari kiri, bang, mobilnya kecil di situ ngambil bla-bla-bla. Nggak bisa, coy. Harus jongkok katanya. Nggak bisa. Oh, itu sih, Do. Agak kebuka, Do, pintunya, Do. Jongkok, cek. Jongkok, bener kah? Nggak bisa. Nggak bisa, coy. Nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Kaca, nggak bisa. Kiri mobil, nggak bisa itu. Gak ada trigger buat ngomong. Gak ada trigger, iya, gak ada trigger buat ngomong, benar. Dari kiri juga gak bisa, guys, udah di spam klik. Spam klik ini gua? Iya, itu spam klik tuh, Bang Brando dari tadi. Di bawahnya kali ya? Gak ada apa-apa juga. Tadi kok bisa ke situ, Bang? Jatuhin dulu. Gak bisa bocor king, bocor sesat. Gak bisa, guys. Kayaknya harus cari yang lain dah. Kok tadi ada bunyi sih? Tadi banyak yang bilang lantai 2, Bang, lantai 2. Bocor lantai 2 yang bener nih. Ini titiknya hilang satu, aneh banget. Oh, tadi ada 2 atas bawah ya? Lah. Oh. Dapet. Jadi diangkat dulu kali ya. Dapat karjek gua. Lah. Dapat car jack. Dari dongkrak udah dapat, guys. Nih. Car jack ya. Oh, buat ngintip ruangan tadi bener, Cok. Oh, bener. Pintunya enggak bisa kebuka. Ditongkel. Jadi dicongkel pakai dongkrak. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita kepikirannya mobil ya? Siapa yang bilang tuh buat hebat. Siapa yang bilang tadi, guys? Bapak yang kali bilang. Tadi siapa yang bilang, coy? Aduh, coba mic ya. Iya, coba. Lantai 2 langsung. Mic, coba mic, gue ngeri mic. Aduh, gue takut juga nih, Dok. Gimana nih? Ke center dah. Takut, anjir. Let's go, Dok. Citran. Ada suara tikus lagi. Ya, Dok. Siap-siap ya, Dok. Ini dia, Dok. Tenang. Oke, ini kali.
Oke, yang itunya dulu. Harus to open iya. Gak bisa. Gak bisa. Lah, udah kepasang dong, Oh, bisa, bisa. Oh, di combo, bro. No, no. Oh, lu buka, buka. Take pick. Ya ampun, kaget gua ini. Ini. Oh, bisa. Lu putar, Mik. Lu putar, lu dongkrak gitu. Iya, coba. Gak bisa dipencet. Oh, nih. Oke, ini dia guys ya. Terakhir ada cewek ngeliat ini bunuh diri, dok. Gua gak mau mati bunuh diri juga, dok. Sama gua juga. Waduh. Ada apa-apa? Eh, kebuka doang gitu. Kita udah bisa masuk nih, dok. Masuk, masuk. Robar. Bloody not. Bloody not. Oke, baca dulu, dok. Keberuntungan datang dari lantai. Keberuntungan datang dari lantai, maksudnya? Robar buat mobil, anjir apaan itu? Ada lemari diikat. Benang merah. Coba ke mobil apa? Di congkel mobilnya. Di congkel, coba, coba. Bener gak guys, ini ke mobil? Itu linggis buat mobil, bener. Bro, ada sesuatu yuk. Lah ini bro, bawah tanah. Oh iya, tadi keberuntungan datang dari lantai bawah. Dari lantai, bener. Linggis buat mobil, soto anjir. Coba ya, kita lihat ya guys ya. Go down dong, siap dong. Siap. Montai ini bocil mobil. Aduh, ruang bawah tanah, cok. Enggak ruang bawah tanah dong. The fuck, man. Guys, emang di Jepang rumahnya ada beginian, guys, di bawahnya, guys. Ini benar-benar gua Jepang nih. Masa? Wah, ini jalannya agak banyak nih, dok. Kok ke kiri? Mana? Enggak. Ada apa-apa, dok. Wah, gua takut tersesat nih. Ini kosong. Buntu. Buat apaan lagi nih? Apaan, ini, dok, ada sesuatu, dok. Astaga, apa ini? Oh, dia memuja. Memuja sekte-sekte gitu kali ini ya? Iya kah? Tuh ada burung gagak, tuh kepala burung gagak. Nah, itu burung gagak emang? Tadi ada kayak kepala burung gagak ditancep gitu. Ini apa guys? Ya itu kita jagoan kita nih. Hah? Naomi. Serius Naomi di sini? Lah kan kita pakai Naomi. Oh, kita pakai. Oh iya, oh ini ya iya. Ya. Gua kira dia lagi dibakar atau apa. Itu apa yang dibakar? Lah. Oh, ini topeng itu, dok. Tenggu ya? Tenggu ya? Tenggu guys ya? Topeng Tenggu guys, bener enggak guys? Pemuja iblis Tenggu. Pemuja iblis Tenggu. Kita coba deketin. Ada suratnya, dok. Bloody note lagi nih, dok. Ya, gue baca. Oke, lo itu. Saat hutang dan kewajiban sudah dituliskan. Eh, sorry. Ibu ditusuk saat menyiapkan makan malam. Dan jam mengarah ke arah 3.30. Orang wanita tercekik saat dia kembali datang dari sekolah. Pukul 8.10, seorang lelaki didorong dari tangga saat jam mengarah ke 5.40. Seorang ayah didorong dari kaca saat jam 11.50. Astagfirullahaladzim.
Tuhan akan tuh, the gods will aid when the time is. Tuhan akan menolong saat Arajam membuat sebuah simbol. Kalau main sendiri di rumah gue gak berani. Ah, itu Sochi bro. Sochi yang dipasangin topeng. Makanya tadi gue pikir Naomi yang dibakar, maksudnya siapa gitu. Ternyata Sochi guys. Serius tuh Sochi, coba ngomong. Gak bisa. What the heck. Sochi yang bunuh diri tadi. Wah ini gila sih. Bener nih sekte nih. Lari goblok, lari. Kabur kemana, Cok? Jalan buntu, Dok. Gocek, jangan disamperin lagi, Mik. Iya, jadi gue belok. Jalan buntu lagi. Kocek, juk. Naik kali ya. Gak bisa, gak bisa. Iya. Oh, naik. Naik kali ya, guys. Kabur. Mana, guys? Pake crowbar buat lawan. Crowbar buat buka ini udah. Buka, kocak. Kabur atau gimana sih? Coba lagi ya. Lu ini kali lu lurus. Goblok. Disamperin, woi. Woi. Kabur. Wah, ini. Enggak, masuk lagi. Keluar, Mik. Keluar aja. Oke. Keluar apa masuk lagi ya? Kalau masuk lagi ke gocek tadi tuh. Tuh, ambil. Oke. Hah? Kabur. Ih, apaan sih? Tiba-tiba dipukul anjir. Sumpah. Digebukin anjing. Masuk. Masuk. Masuk lagi, udah ke gocek. Udah ke gocek. Ih, apaan sih? Kok dipukul-pukul gua? Kabur. Oke, guys. Anjir, pakai pi. Aduh, di bawah, Cok. Kanan. Pakai pisau kakinya, Cok. Ya buntu anjir. Oke, nice. Bisa. Oke, kesini. Habisan darah nanti ya. Ya, ini. Suruh ngapain sekarang, guys, ya? Coba kita ke arah sebaliknya sana kan tadi kan kita kaget kan. Di sana tiba-tiba ada orang anjing. Sorry guys, toxic guys. Kaget guys. Oh, buntu mik. Enggak, kayaknya lu itu tadi matrasnya kan lu udah hancurin, matrasnya terus diapain ya? Oh, tadi dihancurin ya matrasnya. Pakai jam dinding, ya? Jam dinding ada sesuatu yang berhubungan dengan jam dinding. Kayak mantra. Kita naik lagi, berarti kita naik lagi. Kita naik lagi. Kabur. Itu apa ya tadi? Buat apa ya ini matrasnya? Bentar. Aduh, di matras nih, Dok. Udah. Udah kah? Tunggu. Santap. Oh. Fan key, Dok. Oh. Kunci mobil. Fan key emang kunci mobil. Fan, iya. Oke. Fan key. Yeah. Aduh, suaranya serem banget. Dok, enggak bisa dibuka, Dok. Udah, mundur. Gocek. Kabur kemana? Eh, kuncinya dipakai ya? Buat apa, guys? Kuncinya buat apa, Cok? Mobil kah? Ini kodenya ke arah jam ambil pisau, Bang. Arah jam ambil pisau. Oh, sini. Arah jam ambil pisau, ambil pisau. Yang tadi. Wah, lu buntu loh, mikirnya. Iya, berarti dapur. Dadah! Itu rambutnya nih. Dadah, mother. Sabar. Arah jam ambil pisau yang mana ya? Arah jam di dapur, jam di dapur. Coba gua ke dapur. Nih jam, oh, itu jam. Jam tadi. Gua tahu. Harus bikin sesuatu. Enggak, yang tadi ya, itu. Ya, aduh, lupa anjir, lupa gua. Banyak banget, ada 4 itu. Guys, jam berapa, guys? Jam berapa ya tadi ya? Kingdom, jam berapa? Yang 4 orang mati itu jam berapa Kingdom ya? Kingdom. Ayo dong, bisa dong. Jamnya kan beda-beda. Iya, ada aduh. Yang dari awal. Dari awal. Sesuai nih jam berapa tadi ya? 330. 330 ini ya? Iya. Op. Aku juga apa ya? Ini udah 330.
Oh, 3.30 setengah ini, Bro. Setengah empat pas yang 3.30. Setengah empat. Nih, 3.30 nih. Ini 3.30. Coba di... Atau ada banyak jamnya ya? Ada empat jamnya. Oh, ada empat di sekitar sini? Oh, enggak, maksud gua ada empat time tadi. Nggak keluarnya gimana? Ada yang bilang 11.50, woy. Gak ada keluarnya, coba di sini. Gak ada apa-apa. Kayaknya salah deh. Salah ya? Kayaknya salah. Ini ada banyak jam, Mik. Takutnya ada juga. Iya, oh. Yang gue lihat sih tadi di sini. Oh, jadi ada 4 jam, 4-4 kita tempelin ya. Gak tau. Coba dapur kanan. Mana si kakek anjing? Kakek Sugiono. Gila, langsung ditusuk, cok. Gak bisa kabur lagi. Oh, ini ada jam lagi. Bentar. Kedua. 8.10. Wah, gak bisa, cok, dikejar terus, anjing, goblok. Kabur dulu, cari tempat lain, dok. Gak bisa, cok, dikejar. Oh, berarti ada 4 jam, 4-4-nya lo harus, cok. Aduh, mekanik dulu, dok. Wah! Dia tembus. Cari jam. Sabar. Gerak. Tadi jam mana ya? Anjir, dikejar mudik gimana caranya, cok? Gimana bisa? 8.10 berarti yang kedua 8.10. Gak bisa dikejar terus. Iya. Aduh, dikejar terus, anjir. Harus cepet ini. Wah, gak bisa, men. Harus cepet banget, ini. Berapa? 8.10 ya? 8.10 ya? Yang kedua 8.10. Coba gue tukar. Oke, 8.10. Di awal. Ini 8 ya? 8.10. Ah, gak bisa, cok. Curang banget, cok. Cepet banget ya geraknya itu. Buntu dong. Aduh, kanan langsung turun itu. Kamu mau gue cek dulu ya. Gak bisa, cok. Sabar, turun dulu. Tuh, ada jam lagi kiri. Tadi kok kita free ya? Tadi kita free loh. Kita free banget yang di tempat pertama. Cepet banget. Aduh, larinya, anjir. Jalannya cepet banget dia. Dia 30, 8.10, 5.40. Cukup baru. Coba. Aduh, anjir, tusuk, cok. 8.10 ya? Iya. Sabar. Ini ngikutin terus gimana gue mau masukin password. Iya. Naik ya. Naik ya. Atau pancing dia dulu kesini, naik aja langsung. Ya udah diturun deh. Kayak tadi kan gue ketemu dia tiba-tiba di mana gitu. Sabar susah guys. Aduh, wah, anjir, udah deper. Ditungguin anjir, gila. Gimana bisa dah? Udah. Wah, enggak asik, bro. Ini enggak asik, bro. Ini susah nih. Bro. Gak bisa, dong. Di atas sana ya? Berapa? 8.10. Gak bisa keluar. Oh ya, oke. Oh, cepet banget, ya, man. Iya, cepet banget. Di bawah sini ada satu. Sini. 8.10. 10 ya? 8.10. Sabar. Sabar, ini muter lagi ya, nih. 8 tuh arah jam berapa sih? Ini 8. Oh, 10. 10-nya gini. Iya, harusnya gitu. Iya. Oke, 8.10 benar. Anak kita siap create. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa, guys? Sudah berapa tuh? 8.10 udah. Martin Center, coba Martin Center. 5.40. Ini ada di kiri. Aduh, salah gue, sorry. 540. Ini kan, harus pas banget apa gimana? 540. Aduh, bisa dong, bro. Got something, bro. Satu lagi belum. Oh, sampai dia bunyi kali ya. Nah, udah hilang markernya. Bener berarti ya kita ya? Berarti bener itu.
Berarti kita lakuin ini benar. Ini salah, ini masih salah. Yang ini masih salah. Kalau markernya hilang baru dia. Coba itu 330. Oke, siap, siap. Coba itu 330. 330. 330. Coba ya. Masih salah. Selain 330 berapa? 1150. 1150. 1150. 1150. 50. Ah, nice. Oke, dua lagi. Berarti yang di dapur ya? Di dapur salah. Dua pelan-pelan lo. Dapur yang mana? Ya. Dapur ya? Dapur ke tempat pertama. Ah! Setan emang yang bilang nggak pakai ini kok. Ah, waduh, baru amat baru bocor mampus sama enak. Dapur yang mana sih? Nah, situ. Ya, lurus. Terus mana sini? Lurus, nanti lurus. Belok kiri. Nah, ya, terus kanan. Ini. Iya. Ke sini. Iya, kanan. Mana bisa? Oh, iya. Tuh, berapa? Mana? Dapur 550 dalam 1240. Hah? 9. Ya, benar guys, tolong guys. Gua ngafal, Cok. 940. Belum ada komen, tolong guys. 810 udah belum? Enggak tahu. 810. 810. 810 yang ganti yang tadi ya. 810. Bukan. 1150 bro. Bukan berarti. 1150. Udah kan tadi ya? 1150 yang tadi kan? Udah kan? Udah. Yang belum berapa? Dua lagi yang belum? 540. 540. Let's go. Ini gak ngikutin gua nih. 330 belum? Oh, 330 belum ya? Salah, 330. 330. Tiga puluh. Nice, satu lagi di kamar dekat sini. Belok kiri. Ini yang ini. Berarti berapa? Berarti satu lagi 540. 540 ya. 540 udah pasti dah. Iya. 5. 40 dong. Main tadi. Belum, bro. Berapa ya? 40 situ ya, sorry sama mamam. Lu bocil enggak tahu aja menyerang kah? 540. Salah. Enggak ada apa-apa, guys. Salah 540. 540 enggak ada. Sudah 50, 540, 810. 810 belum, Dok. 810 belum. Belum 810, 810. Nah, iya itu. 810 belum. Enggak tahu, Jo. Ini 810 ya? Oh, ini. 810 ini. Guys! Yes! Bisa, Dok. Wow, kotak yang itu. Siapa kotak yang bilang 810? 810. Yang itu, Bro. Kami kamu enggak mau. Ya, kedo. Aduh, gua takut banget itu. Kotak jamnya sesuai yang dicerita. Iya, udah dari tadi kita juga udah tahu, guys. Apa itu? Apa itu cenah? Salah jengking kah? Lampu-lampunya enggak ada lampu. Kalau lampu. Enggak kelihatan anjir. Jadi dia di sana. Di kotak itu, kotak ini dekat tangga. Iya. Gigi, aku jawab semua, keren yang jawab semua. Ini bukan sih. Ini kalau benar kan sih. Apa itu? Religius dagger, pisau religius. Kita turun berarti gak sih, Dok? Tusuk ya, tusuk mayatnya. Apa di bawah? Apa di luar yang fan? Enggak ya? Enggak ya, berarti kita ke tusuk mayatnya, guys. Tadi di mana ya turunnya? Turunnya apa di sini? Oh, sini. Turun, tusuk, bunuh. Coba. Pandora untuk ke bawah, Bang. Iya, rapi untuk ke bawah. Bayon sama kakek pakai tisu pisaunya, Mik. Kenapa pakai, Mik? Iya. Ini kita bisa bunuh dia pakai tisu pisau gitu. Iya, bisa. Tusuk. Loh, kok ini sih? Ini yang ini kan. Tusuk pakai pisau itu. Mampus lu. Penyoba iblis anjing. Penyoba iblis. Meninggal. Penyembah iblis. Loh, suara apa nih? Soichi? Udah gitu dong. Bring Soichi down. Oh, turunin Soichinya. Nama game The Caregiver. Mana dia? Tadi. Loh, burung gagak. Loh. Burung gagak itu. Funky buat apa ya? Mobil, kunci mobil harusnya kan. Loh, ah! Soichi, thank you anak muda. The curse didn't. Kutuk anak. Oh, dia kepantesan enggak pernah ngomong. Pantesan enggak pernah ngomong lagi dikutuk, guys. Iya, benar.
Maafkan aku tidak bisa melakukan sesuatu segera. Tidak. Kamu sudah melakukan apa yang kuimpikan, kata Shoichi. Kamu memberikan aku kesempatan. Sekarang dengar. Gagak masih mengejarku. Dia istrinya. Menggunakan istrinya, cok. Istrinya dirasukin, tadi, istrinya. Istrimu. Istrinya belum meninggal, istrinya dirasuki oleh gagak. The Raven bisa berinteraksi dengan yang mati. Wah, gila. Oh, nyawanya dibawa lagi untuk hidup. Wah, ini mau ritual untuk... Kamu harus menolong arwah istriku. Tapi gimana caranya? Ada tulang box tulang di altar. Harusnya tertutup dengan benang merah. Di atas kamar, lemari iya. Merah. Get it out of the house. Keluarin dari keluar rumah. Bawa ke van, benar. Lo punya jiwa yang baik. Oke. Di atas mic, aduh. Dia udah bebas sekarang. Kita bebas, enggak, dia udah bebas. Istrinya belum bebas. Iya. Arwah istrinya belum bebas, guys. Masih dihantui oleh... Itu, yang lemari, Raven. Lemari yang ada benang merah, guys. Di atas. Keluar rumah apa, abis ini? Oke, Rafael, siap Rafael. Bukannya ke atas dulu? Iya, ke atas dulu. Aduh, idol. Lu kesitu sih, Mik. Kan mau naik tangga. Shoichi, aku hanya ingin bersamamu, maafkan aku. What the fuck? Oh, rupanya bukan Shoichi, coy, itu istrinya. Coy, kabar. Aduh, dong, aku merinding banget, dong. Ya, ke atas, bodo amat. Ruangan TV aja. Gunting. Ini dia. Gunting benang-benangnya. Gunting. Mampus. Oke. Nen. Oke, bawa keluar rumah. Bawa ke mobil, bawa. Oh! Main. Oke. Main, Mik, tolong, Mik. Gue takut, tuh. Gelap, coy, gak kelihatan. Keluar, Mik. Lah. What the? Lah. Mik. Mau ada aduk mekanik? Enggak, bukan gue yang aduk mekanik, Bang Mik tadi, guys. Terus sisa kunci itu apa? Aku lari secepat mungkin. Lah, kuncinya buat apa? Ini ya, kunci mobilnya buat apa? Saat aku kehabisan napas, aku melihat sebuah bangunan kecil, tua. Ya. Itu adalah kuil. Melihatnya seperti melihat, serasa melihat sejarah. Aku melihat ke belakang, I look back. Dekara Sutenggu sudah hilang. Apakah aku lolos? Aku memutuskan untuk masuk ke kuil. Dan aku melihat seorang biksu lagi berdoa. Aku ragu untuk mengganggunya. Tapi dia merasakan keberadaanku. Lalu aku datang
dan membawa box, lalu dia mendekat. Lalu biksu itu berkata, sebelum aku bicara, berikan box itu kepadaku. Lalu aku memberikan box itu tanpa berpikir panjang. Tanganku gemetar. Box tulang tadi? Ya, karena memegang box itu dari semua adrenalin. Kalau kamu terlambat, jiwa wanita yang ada di box ini akan menderita. Aku lega. Soichi rupanya benar. Sepertinya istrinya, Haori, terluka gara-gara box itu ada di rumah itu. Lalu, biksu itu menyuruh untuk segera mengkubur box itu. Dia membantuku dan mendoakan box itu. Lalu aku berdoa. Berdoa supaya arwah Haori bebas dan lepas. Dan juga Soichi bisa dijauhi oleh iblis. Panjang juga ya. Panjang juga, coy. Sampai mana tadi? Lalu di mana Karasuten gue pergi? Apakah dia sudah pergi? Gue harus make sure Soichi nggak balik lagi ke sana. Beberapa hari telah terlalui dan gue memutuskan untuk tetap menjaga Soichi. Itu adalah siang yang baik. Kita pengen datang untuk menjenguk Haori, pemakaman Haori. Kita pengen datang ke pemakaman Haori dan kita mendapatkan momen yang tenang. Wah, gila horor Jepang ini, guys ya. Gila guys ya, sub metal aja. Gila ya. Rasanya tamat tulisannya gak nyambung, kocak. Gokil ya. Sebenarnya dia gak jump scare banget, tapi ya, vibe-nya serem tapi banget. Tapi vibe-nya, ambience-nya serem. Vibe-nya serem banget, guys. Benar. Tegang sih pasti kejar-kejar itu tuh. Ini endingnya, guys. Gak bisa bahasa Inggris. Kurang horor. Ini horor Jepang, guys. Horornya lebih ke nuansanya ya. Iya, nuansanya. Kayaknya ini cerita nyata deh. Kayaknya cerita nyata ya. Soalnya gue di Jawa pernah dengar juga orang yang menyembah tenggu gitu ada. Oh, ada. Iya. Ternyata udah awal udah jadi setan kata iya. Tony. Dari awal ternyata kakeknya udah jadi setan. Saat kita memasuki rumah itu sebenarnya udah mati kakeknya. Gila guys, parah guys. Itu apakah bad ending guys? Itu good ending atau bad ending? Good ending itu? Iya, apa jangan-jangan ada ending lain? Kan masih ada kunci kan tadi ya? Masih ada kunci. Kunci fun-nya ya? Kunci fun, iya. Tadi masih ada kunci fun. Iya, jangan-jangan kunci fun-nya harus kita buka, Mik. Iya, mungkin ada lagi kali. Brandon Workman. Iya. Kalau bad ending, berarti kakeknya masih hidup tuh. Dan masih enggak, kakeknya, mintai. Aduh. Kakeknya udah mati guys. Enggak, Mik. Oh iya, emang udah kakeknya masih bisa gentayangan. Jadi dari yang gue nangkep, emang kakeknya ini melalui istrinya yang sudah mati emang udah dikuasai sama setan tenggu ini. Gila, horor banget sih ini. Iya. Gak terlalu jumpscare guys ya, tapi ambiensnya menakutkan gitu, kayak dikejar-kejar. Iya. Guys, siapa tau ada post credit scene. Nah, kita tunggu dulu guys ya. Iya, kita tunggu dulu lah. Lihat dulu kita. Absen kalian, kita absen dulu ya. Ada Firman, ada Haikal, ada Ilham, ada Ragil, ada Daryl, ada Kevin, ada Sumanto, ada Osas, ada Raihan, sebetulnya ada post credit scene. Nggak bisa dicepetin ya? Gila, game-game Cila Art tuh benar-benar parah sih guys ya, para Kingdom ya. Game-game Cila Art tuh lu udah banyak namatin game banyak sama iya, dari sendiri, berdua. Haunted, gue gak berani sih. Haunted hentai bro. Oh bener, hentai, bener, hentai. Tadi kata-kata panggilan tadi untuk wanita yang ingin kita jarah. Ilmunya. Iya, ilmunya. Gue gak berani sih kalau main sendiri sih. Maksudnya di sendiri dalam rumah gitu. Dia main game kayak gitu, nangis bro. Parah. Serem banget itu.
ya mungkin banyak juga yang tahu kali ya, ada ending lainnya. Nggak tahu sih, kayaknya ini udah ending paling paling benar gini ya guys, mungkin, ya Kingdom ya. Ending paling benar udah kayak gini sih Kingdom. Gak ada bro. Gak ada, udah gitu doang. Mik lo closing bentar, gua ke WC bentar ya, boleh ya? Lo mau cabut dulu? Iya, bentar, bentar. Lo closing lo bentar ya, siap. Bentar. Baca chatnya bentar ya. Oke, gua baca chatnya dulu ya. Kita absen dulu adik-adik. Bang Brandu mau ke WC dulu. Thank you banget semua nih Kingdom yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe juga channel RRQ, tim RRQ. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton. Maaf banget ya guys ya kalau ada toksik atau ada salah, ada hal-hal yang kayak gimana. Thank you banget lah buat kalian semua lah. Makasih ya. Udah nontonin terus channel RRQ. Mantap. Pen. Akhirnya tamat juga guys. Jadi ya gitu aja guys untuk ini. Untuk kali ini. Dok, lu lama banget, Dok. Aduh. Brando ke WC lama banget nih, guys. Mana aja sih ini orang nih? Kita masuk kok closing sendiri kan malu. Lah. Dok. Dok. Kameranya hilang, Dok. Dok. Dok, jangan bikin malu, Dok. Ini lagi di channel RRQ, Dok. Masa kameranya hilang? Kemarin mati lampu, Dok. Sekarang kamera rusak. Dok. Oi. Mana, Dok? Ye. Yeah. Tadi kue. Ini orang enggak balik-balik. Dok. Dok, kalau jadi kakek-kakek gitu sih, Dok. Dok, bercandanya enggak lucu ah, serem banget sumpah. Dok, lu mau ngapain, Dok? Dok, jangan kayak gitu. Dok.